Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan untuk bernafas dan juga bertugas pada hari ini. Yeah. Saya Ridwan bersama dengan Hani Hamid akan menemani anda untuk Selamat Pagi Malaysia edisi hujung minggu hari Sabtu 2 November 2024. Dua bulan lagi nak habiskan tahun 2024. Dia macam pejam cilik. Tak tahu je lah macam nak sampai. Dah habis 10 bulan. Habis dah. Wow. Itulah dia. Kalau dahulu kita selalu sendiri war-warkan kepada semua ke apa target kita ataupun fokus kita yang kita buat dari awal, adakah sudah tercapai belum? Tapi saya rasa bila kita sudah berada satu usia tu kan, kita mikir bahawa kita jangan tekankan diri kita sangat. Maknanya kita harus ada satu fokus dan juga semangat, tapi dengan saya sama jangan terlalu memberikan penekanan pada diri supaya macam perlu ada target macam hujung tahun tu. Maknanya selagi daya anda mampu tu buat. Tapi janganlah terlampau selesa. Dan saya sentiasa berpegang pada satu kata-kata, never late to start. Tidak pernah terlambat untuk bermula. Hatta kalau hari ini 2 November ada lagi 2 bulan untuk mengakhiri 2024, tidak ada masalah untuk anda bermula. Betul. Tidak semestinya pada 31 Disember itu objektifnya akan tercapai. Hari selepasnya bagaimana? Tapi yang paling penting adalah hidup kita kena sentiasa gembira dan juga positif. Betul. Macam Tuan Sri saya cakap, kira bila waktu anda, orang prime time tu, tak kira apa usia pun anda boleh sebenarnya lakukan. Okay, tapi ni, yang kita tak terima ialah tentang kuli ini, Ridwan. Ini kalau zaman kita sekolah dulu, perkataan yang biasa digunakan adalah ragging. Ragging, betul. Senior, ragging junior. Mungkin dulu merupakan satu kebiasaan, tapi tidak. Sekarang zaman dah berubah. Ia akan menyebabkan tekanan kepada kanak-kanak tersebut, kepada remaja tersebut. Kerana itu, budaya tersebut perlu diubah. Dan juga jangan lakukan. Jadi tanggungjawab sebagai ibu bapa, dia kena masukkan ke dalam jiwa anak-anak mereka supaya ilmu-ilmu kemanusiaan sebegini perlu dimasukkan oleh ibu bapa kepada anak-anak. Betul. Kerana itulah juga ditegaskan oleh Perdana Menteri, mana menegaskan budaya toleransi terhadap buli tidak boleh diterima dan perlu ditolak sepenuhnya oleh masyarakat. Mana beliau menekankan bahawa perlakuan buli dalam masyarakat wujudkan adanya budaya yang memaklumi dan membenarkan tindakan tersebut. Jika budaya itu diterima, ia akan terus berkembang dan menjadi barah dalam masyarakat kita. Kita mesti wujudkan tradisi dan budaya yang menolak buli secara tegas, kerana penerimaan budaya ini adalah sesuatu yang amat membimbang dalam negara kita. Sebab-sebab tertentu, ramai yang merelakan dan memaklumi dan biarkan perkara itu berlaku. Dan ia seharusnya berhenti di sini. Dan juga dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, kita banyak sebenarnya akan memberikan perbincangan kepada anda tentang pembangunan Gen Z, Gen Alpha, apakah beza antara mereka. Dan juga kita akan bawakan juga anak-anak kecil kita yang sudah mula aktif bersukan dan sebagainya. Budaya sebegini yang patut kita suntik kepada anak-anak kita, supaya kita boleh divert mereka daripada menjadi nakal itu. Divertkan kenakalan itu pergi kepada, okey, nak baling, kita bawa bowling hari ini. Kalau you nak rasa marah, lepak bola bowling tu. Bola bowling. Kita bola ke? Bola. Kita tanyalah nanti adik-adik kita. Kita tanya adik kita. Okey, berita kedua. Baik, kita semalam kemana Perdana Menteri telah pun pergi ke UPNM untuk program Temu Anwar at Perai Pulau Pinang. Dan hari ini nak pergi ke Perai pula untuk program ini. Jadi boleh ikut sertalah kalau anda berada berdekatan, iaitu di lokasi ini, tapak parkir Gravitas Jalan Baru Perai Pulau Pinang. Pada pukul 2.20 petang, dah akan disiarkan secara langsung di TV1, berita RTM, MyTV, RTM Klik. Dan juga jangan lupa ikuti di Facebook Live dan juga di TikTok. RTM, berita RTM. Okey, seterusnya juga ada hujung tahun ini seperti biasalah kat Malaysia ni dipanggil musim tengkujuh. Di dalam bahasa biasa adalah monsun timur laut yang dijangka bermula Selasa depan, iaitu hari Selasa ini hinggalah Mac tahun 2025. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Met Malaysia berkata, dalam tempoh berkenaan 5 hingga 7 episod hujang lebat dijangka berlaku melibatkan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan juga Sabah. Okey, jadi sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita teruskan lagi juga berkaitan dengan op khas motosikal yang bermula 1 November semalam hinggalah 31 Disember 2024 dilaksanakan di seluruh negara terhadap penunggang dan pemilik motosikal bagi pematuhan undang-undang di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 dan kaedah-kaedah di bawahnya. Ni kita kena kena pasti ni. 8 kesalahan utama. Pertama, tiada lesen memandu. Kedua, tiada lesen kenderaan ataupun road tax ataupun telah tamat tempoh. Ketiga, tiada pelindungan insurans. Melanggar isyarat lalu lintas, terutamanya melanggar lampu merah. Ubah suai kenderaan jadi ekstrim. Tidak memakai topi keledar, lumba haram dan juga kesalahan lain dalam kurungan teknikal.
operasi ini dilakukan disebabkan oleh 70% kematian yang diakibatkan oleh kemalangan ini adalah daripada penunggang dan juga pembonceng motosikal. Yeah. Kita mengurangkan kadar ini. Satu tindakan undang-undang dan juga inisiatif undang-undang perlu diambil. Ini adalah inisiatifnya Obkhas Motosikal bermula 1 November hingga 31 Disember 2024. Semua ini dilakukan sebab yang pertama adalah untuk penunggang motosikal ini untuk mematuhi undang-undang. Dan keduanya adalah untuk toleransi dengan pengguna jalan yang lain. Kerana kalau pengguna jalan ini tengok anda membawa motosikal anda dalam keadaan yang sangat berbahaya, mereka boleh buat aduan melalui e-aduan@gpg ataupun email di aduan traffic@gpg.gov.my. Okey, okay. Dan berita seterusnya untuk anda semua. Ini adalah satu berita baik untuk kita semua, terutamanya pengguna KTM, KTMB, yang mana mod pembayaran telah pun beralih kepada mod tanpa tunai bermula 1 Januari 2025. Ya. Dan juga berita berkenaan dengan KTMB juga hari raya awal, berita hari raya akan diberikan kepada anda semua. Betul-betul, di mana pembukaan jualan tiket ETS dan KTM Intercity bulan April 2025 dah hari raya Aidilfitri dan dibuka dah pada 30 Oktober bermula 12.5 hari dan teruslah sampai tiket habis. Jadi rasanya kalau tiket ETS dah tak lama ni. Dia tak lama, sekejap je sebenarnya. ETS ni merupakan mod pengangkutan utamalah kalau orang-orang utara nak balik sebab dia mudah. Betul. Naik kalau kat dekat Kuala Lumpur, kat KL Central atau any station, kalau dekat Ipoh tu terus 2 jam sampai. Betul. Tak sampai 2 jam saya rasa. Ya, betul. Jadi kena dapatkan tiket anda cepat-cepat, kalau tidak nanti habis. Kenalah kat Malaysia ni hadap jam lah. Itulah ni, itulah. Tapi itulah. kalau tak jam, tak ada jam, tak meriah raya. Tak meriah raya. Setahun sekali. Betul. Okey, baik. Itu antara yang perkongsian kita untuk awal pagi ini dan selamat pergi Malaysia. Kita nak berehat sekejap. Kita kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana. Lesu je. Senang kan? Sebulan naik gaji RM3,000. Hebat. Bagus. Dam, kau tak boleh macam ni, Dam. Kau kena aktif, cergas, fokus nak capai impian kau. Yalah, yalah. Okey, eh? Alright, that's the spirit. And nak balik dah, kan? Jom, turun tangga. Jom. Tiada alasan untuk kekal sihat. Aktif diri demi kesejahteraan kesihatan. Saksikan secara langsung temu Anwar at Pride Pulau Pinang, Gen AI Generasi Ada Idea. Langsung dari tapak parkir Gravitas Jalan Baru Pride Pulau Pinang pada Sabtu 2 November 2024, 2.20 petang. Hanya di TV1, saluran berita RTM, RTM Click, Facebook Berita RTM dan TikTok Berita RTM. Kecoh kononnya ibu negara dilanda banjir misteri.
Menerusi video yang tular, bah yang datang secara tiba-tiba itu didakwa gugur dari langit. Video berkenaan mendapat jumlah reaksi yang tinggi daripada pengguna media sosial. Semakan pasukan biar betul mendapati video yang tular adalah palsu. Ia dipercayai hasil suntingan. Perkara itu jelas dapat dilihat menerusi warna kenderaan berbeza pada sebelum dan selepas banjir. Usah sebar perkara tak betul, bukan setakat timbulkan kegusaran, penyebarannya juga tak berfaedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti. Kongsi. Baiklah, kita masih lagi nak berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan analisis belanjawan 2025. Hari ini kita akan beri fokus kepada Kementerian Perpaduan dan juga Integrasi Nasional yang mana dalam belanjawan 2025 telah pun diperuntukkan sebanyak 50 juta dalam aspek perpaduan dan juga integrasi nasional ini. Betul. Jadi untuk kita bincang lebih lanjut tentang perkara ini, kita bersama-sama dengan Tuan Burhanuddin Haji Daud, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Selangor, JPNIN, dan juga Profesor Madya Dr. Badu Isa, Timbal Rektor Khaliwa Pelajar UiT Aisyah Cawangan Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Okey, baik. Pastinya kita menyebut tentang belanjawan 2025 di mana kerajaan telah memperuntukkan 50 juta ringgit ya untuk program perpaduan dan juga integrasi nasional. Dan bagaimana sebenarnya peruntukan ini dimanfaatkan untuk kita memperkasakan lagi pameran seperti contohnya wajah-wajah perpaduan Malaysia ini. Silakan. Ya. Okey, terima kasih Ani dan Ikhwan. Okey, bagi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Kementerian Perpaduan Negara, kami melihat ini merupakan satu usaha yang dilihat sangat penting. Perpaduan di negara kita ini dilihat semakin penting. Dan di bawah peruntukan 50 juta yang sebutkan tadi, dia merupakan satu peluanglah kepada sebab perpaduan ini, Hani, dia bukan saja tanggungjawab Kementerian Perpaduan Negara dan juga Jabatan Perpaduan Negara, tetapi dia juga perlu di disokong oleh lain-lain agensi. Jadi di bawah peruntukan 50 juta ni, saya percaya dia akan dapat menyemarakkan lagi usaha-usaha ke arah perpaduan negara. Kerana di Malaysia ni, seperti yang kita tahu, masyarakat di Malaysia ni dia banyak ani lebih kurang dalam 240 suku kaum lah di Malaysia. Dan selain bukan saja 50 juta di bawah Jabatan Paduan Negara yang tersesional yang kita terima, tetapi kita juga menerima sebanyak lebih kurang 20 juta ringgit untuk program pemerkasaan kawasan rukun tetangga, di mana pada tahun ini kita menerima sebanyak 20 juta. Dan insyaAllah pada tahun 2025 nanti, kita akan menerima 20 juta lagi untuk program ini di bawah program RT Progresif. Dan satu lagi peruntukan yang Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional terima, iaitu transformasi dan penyelenggaraan premis sebanyak 10 juta lagi, di mana di bawah peruntukan ini pihak Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional diberikan peluang untuk menaikkan taraf premis-premis tabikan perpaduan yang ada di seluruh negara. Dan kalau kita di Selangor ni, Anis, kita ada lebih kurang 182 kawasan rukun tangga. Dan di bawah peruntukan ini, kita akan menambah baik dia punya image bangunan tersebut supaya anak-anak tabikan yang berusia 4 hingga 6 tahun ini akan dapat belajar lebih selesa lagi di kelas tersebut. Okey, kita nak tahu juga pandangan Pak Dr. Tentang perkara ini. Bagaimana? Peruntukan itu. Kita pertama kali kita nak mengucapkan jutaan terima kasihlah atas keprihatinan kerajaan memperuntukkan sejumlah yang agak lumayan kepada Kementerian Perpaduan. Alhamdulillah, kita melihat peluang dengan peruntukan yang besar ini boleh kita manfaatkan dalam pelbagai bentuklah. Sebagaimana disebut oleh sahabat saya Cik Burhan, perpaduan merupakan satu tonggak pentinglah dalam memastikan kestabilan masyarakat seterusnya menjadikan negara kita ni sebuah negara contoh kepada orang di luar sana. Peruntukan ini juga memberi manfaat bukan sahaja kepada masyarakat. Malahan kami ahli akademik juga mendapat laba dan juga faedahnya. Contohnya program-program yang kita laksanakan bersama dengan Kementerian Perpaduan itu banyak. Bukan sahaja UiTM tapi Universiti Awam juga digembleng bersama untuk pastikan
kejayaan ataupun mempromosikan perpaduan sebagai tonggak asas negara itu dapat kita capai secara bersepadu. Dan yang paling penting, sinergilah di antara universiti awam, universiti swasta, ahli akademia lah, ya, dalam memastikan bahawa matlamat perpaduan itu kita capai dalam sebagai pelbagai aspek lagi. Dan pastinya pelbagai program akan dijalankan. Betul. Dan kalau kita lihat dalam Danyawa 2024 juga peruntukan telah pun diberikan, pelbagai inisiatif telah pun dilakukan. Dan salah satunya pada tahun 2024 ini, 15 hingga 17 November akan diadakan pameran fotografi wajah-wajah perpaduan Malaysia. Betul. Mungkin boleh jelaskan dahulu tentang latar belakang berkenaan dengan pameran ini. Baik. Silakan Doktor. Terima kasih Saudara Rizwan. Kita mengucapkan terima kasih juga kepada Kementerian Perpaduan di atas kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian kepada pihak UiTM Cawangan Selangor. InsyaAllah pada 15 dan 17 hari bulan kita akan adakan satu pameran khusus fotografi yang memotretkan wajah-wajah rakyat Malaysia dan kehidupan mereka. Ya. Sebenarnya Hani dan Saudara Rizwan, kita telah pun melaksanakan program pertandingan fotografi sebenarnya seawal Mac tahun ini dengan kerjasama Japanin Negeri dan Kementerian Perpaduan, di mana pertandingan fotografi bertemakan wajah-wajah perpaduan Malaysia ini kita laksanakan pada bulan Mac tahun ini. Dan Alhamdulillah sehingga 16 Oktober kemarin adalah hari akhir penyertaan. Dan kita telah mendapat penyertaan lebih kurang dalam 600 lebih gambar dari seluruh negara yang kita bahagikan dalam pelbagai kategori. Pusingan seterusnya adalah untuk berkongsi potret-potret dan fotografi, lensa fotografi kepada masyarakat umum tentang apakah dan bagaimana mereka melihat perpaduan daripada lensa fotografi. Uniknya program kita ni Hani, kita tidak hanya beri tumpuan kepada penyertaan kepada publik saja ataupun masyarakat awam. Kita juga beri peluang kepada anak-anak kita di sekolah, sekolah menengah, sekolah rendah untuk menyertai program kita. Dan Alhamdulillah kita dapat sokongan padu daripada Kementerian Pendidikan juga. Kemudian kita ada penyertaan yang agak signifikan juga lah daripada 3-4 kumpulan yang telah kita tawarkan itu. Okey, baik. Dan difahamkan tema yang diangkat adalah perpaduan dalam kepelbagaian. Dan bagaimana tema utama ini diterjemahkan dalam pameran pada kali ini? Siapa nak jawab? Saya nak jawab. Gini, kita melihat bahawa kekuatan rakyat Malaysia itu pelbagai kaum. Kepelbagaian itu sebenarnya satu rahmat sebenarnya. Kita jangan lihat itu sebagai satu ancaman. Manakan kita nak dapat warna-warni rakyat Malaysia ini, dengan macam-macam, dengan budaya, bahasa, suku kaum yang pelbagai. Jadi kita nak didik generasi kita ni Hani dengan Wan bahawa ini ialah wajah kita. Ya. Dalam pelbagai pelbagai aspek itu, baru-baru ni kita sambut perayaan Deepavali. Rahmat tu kita dapat semua. Satunya cuti. Semua dapat cuti juga. Saya sering maklum pada anak-anak murid, anak-anak didik kita, mahasiswa di sekolah dan juga di pengajian tinggi bahawa kita antara negara yang agak banyak juga adalah cuti, cuti-cuti perayaan. Dan kena ambil peluang cuti perayaan ini sebenarnya untuk mengetahui kenapa kita harus dapat cuti ini. Sebagai satu bentuk toleransi menghormati teman-teman dan rakan-rakan kita di seluruh negara, yang berbeza pandangan, berbeza agama, berbeza bangsa dan sebagainya. Jadi memotretkan keadaan ini dalam satu situasi fotografi itu unik. Malahan kita dapati ramai suka merakam gambar. Jadi kita gunakan kekuatan itu untuk memastikan mereka merakam momen-momen penting itu. Melihat bagaimana perpaduan itu boleh terjemahkan dalam pelbagai keadaan yang lebih positif. Daripada kita melihat foto ataupun gambar-gambar yang kurang menyenangkan, elok juga kita lihat bagaimana gambar itu boleh memberikan kita maklumat tentang sesuatu ethnicity ataupun kaum-kaum yang ada di Malaysia itu. Memang anak-anak generasi muda sekarang ini memang mudah untuk melihat. Jadi kita gunakan kekuatan mereka itu mengamati sesuatu itu dalam keadaan yang lebih positif lagi, Hani dan Rizwan. So mungkin secara detailsnya, bila dan juga di mana dan juga apakah perkara-perkara lain dan juga acara-acara lain yang akan disambut dan juga dilakukan sempena dengan pameran ini. Okey, saya tambah sikit. Okey, silakan. Saya dengan Cik Burhan dah merancangkan pelbagai program. Kita ada pocket-pocket event kat situ. Kita ada forum perpaduan. Kita ada aktiviti mencanting batik. Kita ada
di KL Barat juga. Okay. Kemudian kita akan mendatangkan beberapa unit KRT dan juga Sekretariat Dukungan Negara di peringkat pengajian tinggi untuk bersama-sama dengan kita. Pertandingan pameran kita ini, Wan, kita akan adakan di East Concourse Central ICT. Bermula pada 15 hingga 17 hari bulan. Jadi sengaja kita memilih tiga tarikh waktu senggang cuti itu ya untuk ibu bapa bersama-sama dengan kita untuk menyaksikan pameran yang kita akan adakan pada 15 hingga 17 hari bulan. Cuma pada tarikh yang special tu 17 hari bulan kita akan adakan majlis perasmian dan kita bercadang dan berhasrat untuk menjemput YBM menteri lah sendiri untuk menjadi perasmi majlis kita nanti. Jadi saya ambil peluang sikitlah promotlah ya. Datanglah ke program kita tu dan kita dapat kerjasama yang baiklah daripada Cik Burhan selaku pengarah Japanese Negeri untuk kita mengajukan pameran tersebut, insya-Allah. Okey. Dan difahamkan ada forum juga akan diadakan ya? Ada forum juga, betul. Forum ni kita nak beri fokus dan tumpuan kepada wanita sebagai ejen perpaduan. Okay. Penting tak wanita ni? Penting. Penting ya. Jadi kita melihat tema meletakkan wanita itu sebagai ejen penting dalam keluarga yang mendidik tentang perpaduan, toleransi, semangat kerjasama ibu kita sebagai ejen paling penting memberikan kita pengetahuan awal tentang komunikasi dan sosial. Bukanlah kata ayah tak penting, ayah pun penting. Tapi kita meletakkan menghormati ibu kita itulah sebagai ejen utama dalam pemupukan perpaduan di kalangan anak-anak kita nanti. Jadi tu forum tu special sikitlah ini kita datangkan beberapa tokoh-tokoh yang boleh memberikan maklumatlah. Dan kita harap dengan adanya ruang mall itu mereka dapat singgah sebentar dan mendengar, mendapat ilmu sambil beli barang dan sebagainya, bolehlah didapatkan maklumat hasil daripada forum yang kita rancangkan itu nanti. Dengan kerjasama Jabatan Perpaduan, apakah nilai tambah yang dapat dilihat dan juga dapat kita peroleh daripada pameran ini? Macam saya sebut awal tadi, dalam usaha kita memupuk perpaduan negara ini, dia bukan saja terletak di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan Jabatan Perpaduan Negara Integrasi Nasional. Tetapi kita memerlukan rakan strategik seperti mana UiTM, Cawangan Sanggul tadi. Jadi untuk makluman Ani dan Wan, bagi kalau kita lihat sejak peristiwa 13 Mei 1969 berlaku, sebenarnya pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk memelihara semangat perpaduan ini. Dan kewujudan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Kementerian Perpaduan Negara juga merupakan satu usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi memastikan perpaduan negara ini sentiasa terpelihara. Jadi dalam memeriahkan ataupun menghangatkan lagi usaha ke arah perpaduan negara, kita ada rakan strategik. Macam saya sebut tadi, macam kali ini bersama dengan UiTM Cawangan Selangor. Dan begitu juga agensi-agensi kerajaan lain. Kerana usaha perpaduan ini, dia merupakan tanggungjawab kita bersama. Bersepadu. Bersepadu. Tapi dalam konteks Jabatan Perpaduan, kita sendiri mempunyai jentera kita sendiri. Iaitu kalau Wan dengan Ani pernah dengar, kawasan rukun tetangga. Okey, kawasan rukun tetangga ni kita tubuhkan dalam kawasan-kawasan perumahan. Dan mereka mempunyai kepimpinan mereka sendiri dan mereka merancang aktiviti yang sesuai dengan kawasan tersebut. Saya contohkan, kalau kawasan tersebut ada banyak masalah jenayah, mungkin kawasan rukun tetangga sesuai melaksanakan dialog dengan polis ataupun melaksanakan skim rondaan sukarela dan sebagainya. Dan selain itu juga, selain rukun tetangga, kita ada juga pelaksanaan skim rondaan sukarela untuk memastikan kawasan kejiranan kita berada dalam keadaan yang selamat, selain kita ingin mengeratkan silaturahim dan juga semangat kejiranan. Kerana pada hari ini, Wan, dengan ini, masyarakat pada hari ini semua sibuk. Kadang-kadang kita keluar daripada pejabat pergi rumah pukul 6 pagi, kita balik rumah prof kadang pukul 8 malam. Kita tidak kenal jiran tetangga kita. Sebab dalam hadis Nabi pun ada sebut, jiran tetangga itu 40 rumah ke kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tambah pula di lembah kelam seperti ini. Jadi dengan adanya kawasan rukun tangga ini dan juga skim rondaan sukarela, kita harapkan masyarakat ataupun jiran tetangga ini akan dapat mengenali antara satu sama lain. Dan selain itu juga kita mempunyai mediator komuniti. Mediator komuniti ini dia merupakan orang perantaraan dalam dua pihak yang berbalah. Kadang-kadang dekat kampung, dekat taman kita ini, isu dia kecil je, Prof. Kadang-kadang pasal pokok mangga. Saya tanam pokok mangga, mangga saya lebat buah dia.
dahan saya masuk laman Prof. Ya. Tapi bila Prof ambil mangga, saya marah. Betul. Tapi bila daun-daun, Prof kena sapu. Jadi ini merupakan satu ancaman lah, khususnya apabila melibatkan pelbagai kaum. Jadi melalui MK ini, kita harapkan MK ini akan berperanan menyelesaikan isu-isu dalam kejiranan. Dan selain itu juga kita ada jentera di bawah prasekolah, iaitu 4 hingga 6 tahun, iaitu tabika perpaduan dan juga taska perpaduan. Jadi usaha yang kita buat ini sebenarnya tidak mencukupi. Sebab itulah pada tahun 2008 pihak jabatan akan mencadangkan supaya diwujudkan Sekretariat Rukun Negara ataupun SRN yang wujud di Universiti Awam. Di ITM Cawangan Selangor. Itu antaranya. Dan kita di Selangor ni kita ada lebih kurang 32 Sekretariat Rukun Negara dan mereka melaksanakan aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada 5 prinsip Rukun Negara. Okey, pastinya ada banyak program yang dilangsungkan dan ini masanya juga untuk kita war-warkan bagaimana komuniti ITM dan penduduk sekitarnya akan dapat memanfaatkan program ini. Kita wawarkan sekali lagi pada semua. Ya. Saya ambil peluang ini juga nak nak menjelaskan tentang peranan SRN yang disebut oleh Tuan Borhan tadi. Hani dan Rizwan, SRN ini ditubuhkan sebagai platform utama mahasiswa berpeluang mengetahui program yang dianjurkan di pihak kementerian dan juga di Japanin. Di pihak UiTM Cawangan Selangor, kita memang ada Sekretariat Rukun Negara yang mana mereka lah tulang belakang kepada pameran fotografi wajah-wajah perempuan Malaysia. Jadi terima kasih juga kepada Japanin yang sentiasa memberi kepercayaan kepada kami Sekretariat Rukun Negara di Negeri Selangor sama ada awam ataupun swasta untuk bergerak sederap dengan pihak Japanin. Bagi program kita di peringkat pameran fotografi wajah-wajah perempuan Malaysia ini, saya mengajak rakan-rakan di seluruh negara sekiranya berkesempatan untuk hadir ke East Coast Course di Central ICT pada 15 hingga 17 hari bulan November ini. Bermula jam 10 pagi sehingga mall tutuplah ni ya. Silalah berkunjung untuk menyaksikan pameran wajah-wajah perpaduan Malaysia. Diharap kita sama-samalah boleh menjayakan agenda perpaduan melalui kegiatan kreatif macam ni ya. Saya fikir inilah antara platform yang boleh kita ketengahkan cara baru. Mungkinlah tidaklah cara baru tapi kaedah kreatiflah kita anggap sebab kaedah ini fotografi merakam momen ini adalah perkara yang memang popular sekarang ni ya. Kalau boleh semua orang nak jadi fotografer ya. Apa kata kalau momen-momen itu dirakam dan ditayangkan di pameran kita. So ada banyak pameran foto-foto yang special. Kita nak kawan-kawan kita di peringkat masyarakat hadir ke program kita pada 15 dan 17 hari. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Mahathir Dr. Badrul Issa iaitu Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Selangor. Terima kasih juga kepada Tuan Burhanuddin Haji Daud, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Selangor. Terima kasih banyak-banyak. Kita berehat seketika selepas ini. Kita nak kongsikan kepada anda semua satu teater. Teater ini, teater musikal ini berjudul Gaduh. Bukan buli. Bukan buli, ya? Bukan, Gaduh. Okey, bersama dengan pelakonnya selepas ini. Sebentar lagi. Ya. Masalah yang dihadapi hari ini dan bulan-bulan lalu dan bulan-bulan yang mendatang ialah musibah banjir kilat, ialah musibah banjir kilat yang melanda ibu kota dan beberapa bandar serta negeri. Maka sebagai langkah segera, selain daripada projek tempatan banjir yang sedang diselenggarakan, sebagainya siap seperti di Kelantan dan di Alostar, tetapi ada tindakan segera yang harus dilakukan. Maka hari ini saya arahkan penyaluran segera RM150 juta kepada PBT JPS untuk membersihkan longkang-longkang pengorekan sungai di kota-kota dan kawasan-kawasan desa yang terkesan. RM600 juta kepada NADMA sebagai persiapan mendepani musibah banjir. Ini termasuk lebih RM300 juta yang telah disediakan untuk persiapan sekiranya berlaku bencana pada bila masa. RM20 juta disediakan segera kepada Yayasan GLIC dan GLC untuk memperhebat respons dan penyaluran bantuan pada mangsa di kawasan terjejas banjir.
lupa pasport? Eh, awal lagi ni. Tempat biasa, teh tarik, nasi lemak. Kenapa ni? Komen-komen netizen. Mengarut betul, eh? Alamaya. Kalau ada yang ajar kahwin, kau setuju? Itu cerita lamalah. Jangan mudah percaya. Ramai ketagih like dan komen. Hari ini, saya belanja. Hello, ambulans? Sini ada satu kecemasan. Siapa ada? Siapa? Jangan lupa yang kami di sini. Tahu kan? Nasi lemak yang paling sedap. Spectrum digital landscape. Cyber threats are increasing exponentially. Together, we must prioritize and protect the protection of our citizens from cyber exploitation related to terrorism, trafficking in persons, and various cyber and transnational crime. Pada peringkat awal, saya merasakan mungkin ada sedikit resistance daripada pihak industri. Memendekkan tempoh kita antara keupayaan kita untuk melihat ancaman keselamatan cyber kita. Untuk menggubal satu perundangan yang khusus, pindaan kepada perundangan sedia ada sahaja tidak mencukupi. Infrastruktur maklumat kritikal negara adalah nadi demi kelangsungan sektor penting negara. Melindungi entiti seperti RTM dan sektor-sektor kritikal lain adalah teras ketahanan negara daripada ancaman digital. Baiklah, seperti mana yang kami janjikan kepada anda semua, teater muzikal Gaduh kami bawakan kepada anda semua pada hari ini dan kami bawakan pelakonnya. Ya, betul. Pelakon dan juga soalan yang penting juga untuk berbincang tentang perkara ini. Berkaitan tentang teater muzikal Gaduh, ini cakap tentang isu buli dalam kalangan pelajar sekolah dan belia bukan satu yang baru sebenarnya. Dan penyelesaiannya memerlukan kerja semua pihak kerana melibatkan banyak elemen yang saling terkait termasuk elemen kenegaraan juga perpaduan. Memang tema kita hari ini begitu. Ya, betul. Ya, jadi untuk kita bawakan tentang pementasan teater Gaduh ini oleh Hebat Productions dengan kerjasama unit pembangunan anak muda dan mahasiswa Tim Selangor, kita tampilkan pada waktu ini bersama-sama dengan kita Fimi Don, pelakon teater muzikal Gaduh, salah seorang daripadanya. Ya, yeah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ya, sama. Duduk cheers kan, dah besar dah. Okey, dan kita bersama dengan Daniel Afif Razafa, pegawai program unit pembangunan anak muda dan mahasiswa Tim Selangor. Assalamualaikum, selamat datang. Ya, oh, tak berlakon sekali dalam teater. Patutnya lagi dia pelakon lah. Lepas ini pegawai dekat baju dia pelakon. Pelakon, betul. Okey, kita mulakan teater Gaduh ini. Saya difahamkan ia bukan, ia berkaitan dengan isu buli sedikit, tapi lebih kepada isu rasisme. Siapa nak mulakan dahulu tentang sinopsis dan juga latar belakang idea teater muzikal ini? Okay, sebenarnya kalau kami di Tim Selangor memang memilih Gaduh, filem Gaduh ini sebagai modul kami dalam modul market list pemerkasaan demokrasi, dan kami nampak ini adalah inspirasi dan medium baru. Medium seni adalah pendidikan alternatif, sebagai pendidikan alternatif berbanding daripada pendidikan mainstream di Malaysia lah. Itu yang kami nampak, medium seni teater ini lebih efektif dalam menyebarkan kesedaran tentang demokrasi dan diversity di Malaysia. Okey, baik. Dan dalam konteks ini, apa sebenarnya mesej utama tentang perpaduan yang ingin disampaikan kepada belia kita? Mesej utama perpaduan, ya. Elemen perpaduan ini adalah asas keharmonian. Kalau tak ada perpaduan di Malaysia ini, berkecamuklah kegaduhan antara kaum di Malaysia ini. Jadi, kami nampak bila perpaduan ini disampaikan kepada anak muda, khususnya, akan lebih efektif kalau mereka boleh bergerak dalam satu komuniti yang kuat dalam mengatasi masalah-masalah perpaduan. Contohnya sifat semangat perkauman yang telah kita nampak api perkauman ini semakin membara di sosial media dan sebagainya. Khususnya daripada orang-orang yang tidak bertanggungjawab ni, individu-individu yang mengeluarkan konten-konten menghina agama dan bangsa. Itu yang merisaukan kepada kita lah. Jadi itu elemen yang kita nak sampaikan dalam teater tersebut. Okey. Fimi, apa watak dalam
dalam teater muzikal ini. Nak bawakan karya daripada Namron ini bukan satu karya biasa. Nama Namron itu sendiri dah cukup besar. Astagfirullahalazim. Dipikul tanggungjawabnya oleh Pini. Kalau nak tahu fun fact tentang Gaduh ini, dia merupakan sebuah adaptasi daripada filem. Jadi di dalam filem ini ada Zahiril Azim, ada Amirul Afendi. So saya memegang watak Amirul Afendi di dalam filem ini. Akhirnya watak Zahir. Dan Zahir ini layer dia dia lebih mendalam kerana mak dan ayahnya affected dengan bangsa lain. Dan anaknya yang tidak ada semena-mena kena-mengena ni tiba-tiba melibatkan diri dengan kebencian itu. So itulah watak dia Zahir. Okey, baik, itu watak satu perkara. Mesej utama pun nak disampaikan. Betul. Cabaran besar untuk Fimi? Saya rasa tidak ada cabaran in terms of kami punya latihan apa semua, tetapi adalah beberapa benda yang kita sebagai yang berbangsa Melayu ni kadang-kadang alamak tak selesalah nak berdialog macam ni kan, sedangkan kita punya kawan lakon itu berbangsa Cina, tetapi itulah realiti. Dan kita, teater ini dia adalah suara rakyat kan. Kadang-kadang kita membangkitkan isu perkauman, kita bangkitkan isu politik. Jadi di dalam konteks Gaduh ini dia membangkitkan isu perkauman. Jadi kita mewakili watak-watak mereka yang ada ideologi rasis ini. Bukan nak menunjukkan, hey, ikutlah jadi rasis. Tidak. Tetapi memberitahu bahawasanya ini adalah sesuatu benda yang kalian tidak sepatutnya buat. So kalau dekat dalam Instagram Revolution Stage, Stage ada bagi tahu hipnosisnya. Kan? Menceritakan tentang dua perkauman dan bila adanya inisiatif sekolah untuk menyatukan mereka dengan mengadakan kelab teater yang si Zahir ni pula keluar bergaduh tak setuju, mana boleh Melayu dan Cina disatukan. Tetapi di hujung cerita tu apa yang menyebabkan Zahir kembali ke sekolah? Itu plot dia lah, antara plot-plot yang ada dalam cerita ini. Dania, apa yang membuatkan teater produksi ini berbeza daripada lain? Terutamanya apabila ia diadaptasi dari filem Gaduh, karya oleh orang hebat, nak menjadikan teater itu hebat sendiri. Apa yang membuatkan ia begitu istimewa? Begitu istimewa. Ada dua benda yang saya boleh ceritakan. Kami sebenarnya berpeluang, sangat menghargai peluang untuk kolaborasi bersama Revolution Stage, bersama Abang Azwan, Abang Karim Azwan. Yang mana ada dua elemen yang berbeza, membuatkan berbezanya teater musikal Gaduh ini berbanding teater lain, iaitu yang pertama adalah elemen perpaduan. Yang kita berani menyentuh sensitiviti yang mana tak dibincangkan di sekolah, dibincangkan dalam keluarga, dalam bersama kawan-kawan. Itu yang pertama, sensitiviti perkauman dan sebagainya. Kedua adalah adanya sesi interaksi selepas teater. Jarang lagi kita dengar teater, selalu kita teater balik. Kita habis tengok teater, lepas kita adam sendiri, kita balik, betul tak? Tapi kali ini, selepas daripada teater selesai, pementasan teater itu selesai, kita akan ada sesi interaksi penonton bersama pengarah dan pelakon. Betul. Kebiasaannya Revolution Stage, kita panggil ini sesi apresiasi. Sebab teater dia bukan macam filem kan? Tengok, dah habis. Tetapi teater ni hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Tetapi bila hari pertama, ada audience yang kata, saya tak sukalah macam ni. So, discussion pendapat audience itu penting bagi kami. Boleh ubah? Boleh. Tidaklah diubahkan. Tetapi kami memberi kami punya pendapat lah. Okey, kenapa dia dijadikan begini? Mungkin dari segi lakonan, saya tak sukalah Fimi Don berlakon macam itu. Esok adalah penambahbaikan. Jadi maksudnya kena datang hari-hari supaya nampak perubahan itu. Kena datang hari-hari ya? Siapa pengarahannya ni? Encik Karun Azwan. Ya, penulis pengarah. Penulis dan juga pengarah. Baik. Okey, dan kita nak tahu juga pada pandangan Fimi sendiri, bagaimana ia berbeza juga untuk kita tarik para belia kita untuk tengok. Maksudnya dari bahagian Jumlah Pegawai tadi, katanya dari segi isu yang dibangkitkan. Dari saya adalah, ini adalah sebuah filem yang bukan musical. Tetapi bila diteaterkan, dia ada elemen musical. Lirik ditulis oleh Karun Azwan Rozi. Saya, Ilan Aysen, copy. Kami kompos muzik itu. Dan Ilan Aysen adalah orang yang mengubah juga lagu saya, personally yang salahkan aku tu. So saya dapat rasa yang ada sentimental value di dalam teater ini. Sebab bukan saya saja yang menyanyi, tetapi mereka yang involve, yang tiba-tiba ada yang lintas kat belakang tu, tiba-tiba dia pun menyanyi juga. Dan juga ada composition menari, ada blocking yang menari, ada transition yang luar biasa. So penarikan itu bukan saja kami nak bagi tahu yang hey, inilah semangat perpaduan, tetapi sebenarnya teater ini adalah salah satu jalan untuk orang belajar sambil berhibur. Okey, ada permintaan daripada Berbit. Nyanyi sikit lagu tu.
lagu ni. Lagu, ada satu lagu saya boleh belanja, saya tanya pengarah saya. Tajuk dia Aku Bosan di dalam diri. So, aku bosan dengan malam. Aku luka dengan siang. Aku deri. Ada lagi. Itu baru sikit. Tapi ada banyak lagi. Di dalam lebih kurang nak hampir 20 lagu di dalam kereta ini. Dibuatkan dalam berapa jam? 2 jam ke 2 jam. 2 jam ke 2 jam setengah? Betul. Saya kan ada intermission di tengah. Maksudnya di antara itu, bolehlah reharapkan fikiran untuk another act. Melihat revolusi evolusi Fimi ni kan, dan daripada kecil sampailah saya Fimi Don berlakon daripada kecil. Tetapi kan secara tak langsung saya sedar yang bila saya involvekan diri saya dalam teater, ilmu saya kosong je selama pengalaman saya berlakon. Banyak saya belajar daripada berbeza dan juga teater. Daniel macam mana Daniel melihat pementasan sebegini, dia mampu memberi impak kepada sosial kita? Perubahan sosial. Kalau saya berkata impak perubahan sosial ni, bila anak-anak muda yang kita bawa ni adalah anak-anak muda yang berpandangan kritis. Jadi bila adanya sesi interaksi bersama pengarah dan pelakon, pihak production sendiri, mereka akan memberikan pandangan kritis. Mungkin soalan-soalan yang akan dilontarkan kepada Fimi, soalan-soalan yang menarik yang boleh menguji minda kan. Jadi dari situ kita nampak, okey, belia-belia di sini, anak-anak muda di sini, mereka mahu mengubah situasi di luar sana, isu-isu sosial, mengatasi masalah-masalah sosial ni. Tapi mereka tak tahu bagaimana. Dari sini kita buka perspektif baru yang mana kita boleh selesaikan isu perpaduan ni, masalah perpaduan yang kita hadapi selama ni, dan kita boleh bawa benda ni keluar supaya boleh dibincangkan dan boleh diatasi masalah ni. Okey, baik, kita nak tunjuk aspek sambutan sebab nak dekat ni. Berdebar sini. Berdebar. Disebabkan venue yang kami akan adakan titik ini di PJ Pack, iaitu Dewan Utama. Venue itu sendiri ada penyokong dia. Kerana venue itu produce banyak teater-teater yang luar biasa. Seperti sebelum ini, Abang Wan sendiri ada pernah buat Ratna Kadal juga di situ musical. Dan ini kali ini Gaduh. Dan naskah Khairuna Zanurzi dan arahan Khairuna Zanurzi, tidak sangka lagi ramai yang mengikuti arahan Abang Wan. Dan juga aktivis-aktivis teater yang ada di dalam ini seperti Surnia Fizul, Akmal Ashraf dan ramai lagi mereka-mereka involve, bukan saja pelakon tetapi orang buat prop pun ramai orang minat. Yang maksudnya ada aktivis-aktivis teater yang aku selalu tengok dia buat prop, buat art. So aku nak tengok art Gaduh ni macam mana pula set dia. So maksudnya daya tarikan itu bukan saja dari Fimi Don dan Revolution Stage, tetapi mereka yang involve, termasuklah dari bahagian mereka. Dan kami boleh cakap melalui hebahan poster yang kami dah sebarkan melalui IG Team Selangor dan Revolution Stage, nampak sambutan menggalakkan. Mungkin orang dah datang cerita ni kan. Ada yang tulis, bang bila nak ni bang, macam mana nak beli tiket bang, macam-macam benda. Sambutan menggalakkan, tapi yang penting adalah impak dia, perubahan sosial. Betul. Tu yang kita mahukan. Okey, dan anda yakin ia mampu untuk melakukan satu perubahan besar dalam? Saya yakin sebab selama saya bekerja sebagai pegawai pembangunan ini, mahasiswa ni, kami nampak anak-anak muda ni mereka mahu ke depan, tapi mereka tak berani. Dan mereka nak tengok benda baru. Biasanya kita tengok okey, pendidikan civik di sekolah, pendidikan moral dan sebagainya. Tapi bila mereka nampak medium seni ini sebagai pendidikan alternatif, ini boleh angkat diorang untuk lebih bergiat dalam bidang seni dan sebagainya. Okey, satu hari nanti boleh diangkat ke Istana Budaya pula. Kita tak nafikan. Kita tak nafikan kemungkinan. Kalau ada jadi. InsyaAllah, itu adalah kehebatan anda semua. Betul. Saya dengan Fimi. Siapa lagi bersama dengan Fimi nanti? Macam saya sebut tadi, ada Surnia Fizul, Jasni, ada juga Akmal Ashraf, ada juga sahabat kita yang bernama Thompson Goh. Thompson Goh pun pelakon berbangsa Cina. Ada juga Devon Raj. Dan ramai lagi sebenarnya, sebab dia dalam teater ini watak utamanya ramai. Juga assemble-nya pun ramai. Katakan kalau cikgu ada 8 orang dalam kelas tu, dekat belakang ada lagi 12 orang tengah lalu lalang. Dan tiba-tibalah menari apa semua. So ramailah. Dan untuk saya sebut nama, saya tak ingat semuanya. Kan? Tetapi pada hari itu, kami akan meletakkan inisiatif untuk keluar dan jumpa audience. Saya harap selepas ini pergi ke Istana Budaya dan difilmkan kembali jadi filem musikal. Hebat seperti The Greatest Showman. Begitu. Abang Wan ready lah nanti. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita. Terima kasih kepada Daniel Afif Razafa dan juga terima kasih kepada Fimi Don. Terima kasih. Berkongsi kepada kita semua teater musikal Gaduh yang akan bermula pada 7 bulan. 5 show. Betul. Untuk anda semua. Dan sekarang kita akan ke
Pahang. Okey, cerita pagi dari negeri Pahang ini adalah berkaitan dengan pekan sehari bertemakan nostalgia zaman dahulu di Pulau Tawar Jerantut. Kan saya di Pahang, sebenarnya negeri lain juga ada, tapi kita nak saksikan keistimewaan di Jerantut ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada pagi ini, cerita pagi yang ingin saya kongsikan kepada anda, saya berada di Dewan Terbuka Kampung Kedondong Pulau Tawar Jerantut Pahang. Dan apa yang menariknya saya ingin kongsikan kepada kepada anda hari ini, di mana sedang berlangsungnya program Moh Lawih ke Pekan Sehari bertemakan nostalgia zaman dahulu. Dan program ini sebenarnya membawa tema retro dan juga nostalgia yang mana bertujuan untuk membangkitkan semula keindahan pada zaman dahulu. Dan juga turut dimeriahkan lagi dengan kehadiran pengunjung yang telah pun datang ke sini seawal jam 8 pagi lagi. Dan mereka ini juga sebenarnya berpeluang untuk menggamit semula nostalgia menerusi pelbagai aktiviti yang telah pun disediakan. Contohnya ada pelbagai permainan tradisional yang turut diadakan pada hari ini dan juga pelbagai aktiviti yang telah pun diadakan di sini. Tetapi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kita akan bersama seketika dengan pengerusi JPKK Kampung Kedondong, Kampung Masjid Pulau Tawar ini, iaitu Encik Muhammad Rozi bin Rozuki. Assalamualaikum, Tok Empat. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tok Empat, kita nak tahu juga mengapa Tok Empat memilih tema nostalgia zaman dahulu bagi program Moh Lawih ke Kampung Sehari pada tahun ini, Tok Empat. Kita memilih pakaian nostalgia ni, difahamkan pakaian saya ni last yang diadakan pada tahun 1965. Jadi tahun 2024 ni tercetusnya idea untuk kita mengadakan program Moh Kelah ke Pakaian Sehari. Jadi pada orang lain, jadi mereka berpandangan kalau boleh tu biarlah berpakaian nostalgia, maknanya mengambil kenangan-kenangan dululah. Jadi sama macam kau juga lah hari ni. Pakai kata kain batik sarung ni nampaklah nostalgianya. Baik, jadi Tok Empat, apakah lagi aktiviti yang diadakan selain daripada pertunjukan permainan tradisional yang diadakan pada hari ini? Apa lagi yang menariknya untuk Tok Empat kongsikan untuk hari ini? Selain daripada berniaga kuih-kuih lama, kuih-kuih tradisional, kita juga ada pameran-pameran permainan dulu-dulu ya. Contohnya seperti bedil, gasing. Gasing tu dibuat daripada pokok jambu. Dan juga kita juga ada persembahan ya. Persembahan daripada Persatuan Seni Gendang Pahang dan juga kumpulan anak kayan, iaitu Man Kayan. Baik, seperti yang Tok Empat katakan tadi, ini kali terakhir yang dilaksanakan program ini adalah pada tahun 1965. Jadi mungkin untuk akan datang, adakah ianya akan dilanjutkan lagi untuk program yang sebegini, Tok Empat? InsyaAllah, ramai juga yang bertanya dengan saya, adakah ini yang pertama dan juga yang terakhir? Jadi memandangkan pada hari ini, sambutannya begitu meriah sangatlah pada saya. Jadi saya lihat pun pengunjung hampir 3,000 lebih juga. Jadi insyaAllah kita mungkin akan mengadakan Moh Lawih ke Pekan Sehari ini sepaling tidak pun sebulan sekali lah. Baik, itu dia. Tetapi sebelum itu, kita akan bersama dengan tetamu istimewa juga pada hari ini. Kita akan bersama dengan Yang Berhormat Tuan Hari Saleh Hamzah, iaitu Adun Dewan Negeri Pahang. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mungkin Datuk boleh kongsikan juga untuk hari ini, apakah pandangan dan juga harapan Datuk lah untuk masa akan datang untuk memajukan lagi JPKK ini untuk masa yang hari ini dan juga untuk masa akan datang? Bagi pihak Kerajaan Negeri Pahang, kita sangat mengalu-alukan program seumpama ini. Bukan sahaja boleh berkumpul dengan saudara mara di kawasan Kedondong, Pulau Tawar ini, namun begitu ini juga boleh dijadikan satu tarikan pelancongan. Kalau kita nampak kehadiran pada hari ini bukan sahaja daripada masyarakat setempat di Kedondong, di Pulau Tawar, di Bukit Nimat dan kawasan-kawasan berhampiran, tapi saya nampak tarikan ini juga datangnya daripada penduduk-penduduk dan juga masyarakat di luar.
luar sana. Ya, daripada Kuala Lumpur ada, dari JB ada tadi. Ini menunjukkan bahawa program Sumpama ini perlu diadakan dari masa ke semasa, dan juga kerajaan negeri sangat komited, kerajaan negeri akan memastikan program-program Sumpama ini sentiasa diadakan di di kawasan-kawasan kampung seperti ini. Ya, kita ada tarikan, tempat yang cantik, tempat sejarah di sini, kita ada makam Mak Kilau dan sebagainya. Ini antara tarikan-tarikan dan boleh menjadi nilai tambah kepada JPKK setempat. Baik, terima kasih. Baik, itu dia kita bersama dengan yang berhormat Tuan Haris Ali Hamzah, Adun Dewan Negeri Pahang. Jadi itu dia yang dapat saya kongsikan kepada anda, kemeriahan program Moh Lawih ke Kampung Sahari di Kampung Kedondong, Pulau Tawar, Jantuk Pahang ini. Apapun, kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri Kota Media. Silakan. Baik, terima kasih Fatina Suha atas perkembangan yang dibawakan dari Pahang sebentar tadi. Dan kita kembali ke Kuala Lumpur, dan kita nak berbicara pula berkaitan dengan membentuk sahsiah diri generasi Z dan juga Alpha. Apa yang boleh kita katakan di sini adalah kedua-dua generasi ini adalah dua kelompok demografi yang cukup penting dalam konteks sosial dan juga budaya masa kini. Jadi untuk kita bawa ke lebih lanjut berkenaan dengan kedua-dua generasi ini, kita bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini, iaitu Puan Amira Hazwani Bakri, Pegawai Psikologi Universiti Islam Bangsa Malaysia, UIM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, baik. Kita dalam kategori jenis mana tu? Kita mungkin Gen Y, Millennial. Ya, mungkin. Okay. Tapi kita nak bicara tentang dua generasi ini, iaitu Z dan juga Alpha. Kalau kita boleh berikan pandangan lanjut berkenaan dengan kedua-dua generasi ini. Silakan terlebih dahulu. Okey, kalau kita ikutkan untuk terangkan Gen Z dan Gen Alpha, kita kena tengok tempoh mereka dilahirkan. Okay. Dan juga apa perkembangan ataupun perkara yang signifikan berlaku dalam tempoh generasi mereka ini. Okey, kalau Gen Z, mereka ni dilahirkan dalam tempoh tahun sekitar 1996 ke 2010. Dan Gen Alpha pula ialah mereka dilahirkan selepas 2010 sampai tahun ni, which is 2024 lah. Apa yang signifikannya ialah zaman mereka ni penuh dengan teknologi dan kecanggihan digital. Jadi mereka sangat celik IT lah. Anak-anak yang celik IT dah lahir dah ada social media. Belum keluar perut ibu dia, mak ayah dah cipta dah akaun social media kan. So memang mereka lahir dalam keadaan yang sebegini. Okey, baik, itu secara umumnya berkaitan dengan dua generasi ini. Dan kalau kita cakap tentang kajian seluruh dunia pun, ia akan menjadi satu perwatakan yang berbeza. Kita beri tumpuan kepada konteks negara dia saja. Adakah mungkin Gen Z ini yang mempengaruhi Gen Alpha ini? Okey. Alright. So kalau kita nak letakkan 100% yang Gen Z akan mempengaruhi Gen Alpha tu, mungkin tidak tepatlah sebab Gen Alpha ada ibu bapa mereka sendiri. Okay. Kalau kita tengok kebanyakan ibu bapa Gen Alpha ni berada di Gen Y, which is Millennials. So cara didikan Gen Y ni juga akan mempengaruhi Gen Alpha. Tapi tak dinafikan Gen Z akan mempengaruhi juga Gen Alpha dari sudut cara mereka berfikir, dari sudut mereka bertindak. Sebab apa yang mereka dah lakukan pada generasi itu akan menjadi contoh kepada Gen Alpha. Jadi ya, sedikit sebanyak Gen Z akan mempengaruhi Gen Alpha lah. Okey, baik. Dan kalau secara umumnya boleh kita lihat juga daripada sudut yang berbeza, mana disebut sebagai digital native untuk generasi Gen Z ini, yang peka terhadap isu sosial, mencari makna dalam pendidikan dan juga kerjaya, tetapi menghadapi tekanan mental dan juga ketidakpastian. Padahal Gen Alpha ni dia tumbuh dalam dunia yang memang penuh dengan teknologi tinggi, dengan fokus pada kemahiran abad ke-21 dan ada potensi menghadapi cabaran seperti perubahan iklim dan juga penggunaan teknologi yang berlebihan. Tapi kadang-kadang kita takut juga teknologi berlebihan ni. Cuma dari segi aspek memberi pengaruh yang baik, mewarisi trait-trait yang baik sebagai pelapis ni kan, mampukah mereka memikul tanggungjawab generasi sebelum mereka tinggalkan? Kalau kita tengok generasi yang sebelum ni pun tak sama antara generasi kan, tapi masih boleh pikul tanggungjawab tu. Jadi tak mustahil untuk generasi yang seterusnya, which is Gen Z dan Gen Alpha, untuk berjaya ataupun mampu memikul tanggungjawab yang dah ditinggalkan. Sebabnya setiap generasi ada mereka punya kelebihan tersendiri. Contohnya kalau Gen Z dan Gen Alpha, mungkin mereka lebih arif dari sudut penggunaan teknologi, dan mungkin itu yang akan menjadi kelebihan mereka. Jadi kita tak boleh nak tengok cara mereka pikul tanggungjawab tu sama seperti generasi yang sebelumnya. Okey, baik. Dalam masa yang sama, peranan generasi sebelum mereka untuk memastikan Gen Z dan Alpha yang tidak hanyut jadi tersasar, apa yang mereka boleh lakukan? Okay,
Okey, peranan generasi-generasi yang sebelumnya sangatlah penting sebabnya apa-apa yang ditinggalkan akan menjadi contoh kepada generasi yang seterusnya, termasuklah Gen Z dan Gen Alpha. Okey, macam mana kita nak pastikan mereka tidak terus hanyut? Of course, kita perlu sentiasa menerapkan nilai-nilai kebudayaan kita, keagamaan kita, nilai-nilai moral, sebab nilai-nilai ni dia tak akan lapuk di zaman lah, orang cakap kan. Jadi sekiranya nilai-nilai ni kita terus terapkan pada generasi-generasi akan datang, insya Allah takkan generasi ni mudah rapuh lah dengan nilai yang ada. Okey, baik. Adakah nilai-nilai yang ada itu mencukupi untuk menjadikan mereka ni generasi yang boleh diharapkan? Sebab kita tak nak tinggi ilmunya, tetapi dari segi akal budinya, dari segi adabnya, jauh tinggal. Ya, betul. Sebab tu sangat penting untuk kita teruskan terapkan nilai-nilai yang seperti apa yang agama dah ajar kita. Budaya kita penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Perkara tu sangat penting untuk kita terus terapkan. Tapi pada masa yang sama, saya rasa sangat penting juga untuk generasi yang sebelumnya pentingkan juga untuk kita tengok potensi yang ada pada generasi yang sekarang ni. Kita tak boleh samakan dengan generasi yang sebelumnya sebab kelebihan itu sangat berbeza. So kita tengok apa yang mereka ada dan juga ada same time kita didik mereka. Kelebihan tu ada limit dia. Ada batasnya juga. Sebab contohnya lah kan, Gen Z dan Gen Alpha ni mereka lebih bold. Mereka lebih assertif. Itu adalah kelebihan. Tapi kalau mereka tidak tahu di mana limitnya, dia akan dilihat seperti mungkin kurang hormat pula. So kita generasi yang ada ni perlu mendidik dekat mana titik tengah yang mereka perlu lihatlah untuk kebolehan mereka ada ni. Okey, baik. Dan sebagai pegawai psikologi, suka juga untuk saya sentuh dari segi aspek kesihatan mental. Jadi bagaimana sebenarnya kedua-dua generasi ini menghadapi cabaran-cabaran yang sedia ada sekarang ini? Okey. Dari sudut kesihatan mental, mungkinlah kita lihat mereka ni lebih terdedah kepada lebih banyak cabaran. Sebabnya mereka hidup dalam dunia yang sangat-sangat laju, fast pace. Kalau kita tengok ramai Gen Z dan Alpha yang lebih prefer untuk pergi ke TikTok kan, sebab video-video yang sangat laju, banyak informasi dalam tu, tapi at the same time terlalu banyak informasi pun boleh mengganggu kesihatan mental seseorang tu. Contohnya boleh self diagnose, banyak information dalam. Jadi cabaran mereka sangat berbeza dan ini tidak dinafikan boleh menjejaskan bagaimana mereka berfungsi dalam kehidupan seharian, bagaimana mereka menghadapi stres. Okey, dan bagaimana perlu macam kita ni berinteraksi? Kalau zaman kita dulu, gen kita, kita tahu bagaimana berinteraksi dengan kedua-duanya. Maknanya dengan penggunaan teknologi yang terkawal dan begitu juga dengan berinteraksi sosial sesama manusia. Dan bagaimana perlu kedua-dua gen ini berinteraksi bersama dengan rakan-rakan sebaya mereka? Adakah ia sesuatu yang agak membimbangkan juga sebab mereka ini terlampau sangat dengan teknologi berbanding nak berinteraksi secara sosial? Okey, soalan yang saya rasa sangat menarik sebab sebagai kaunselor, pegawai psikologi merangkap kaunselor juga di Universiti Awam, apa yang saya nampak itu satu benda yang kita boleh nampak dalam Gen Z dan Gen Alpha ni. Mereka rasa nak berinteraksi itu mungkin lebih sukar secara fizikal sebabnya disebabkan pandemik kan, kita belajar secara dalam talian. So bila nak orang cakap apa, nak merubah daripada online kepada fizikal, dia agak sukar sebabnya nak adapt kepada environment yang baru, nak polish social skills tu ambil masa. Jadi itu adalah salah satu perkara yang mungkin kita perlu berikan perhatian supaya mereka akan ada skill yang sepatutnya untuk menghadapi hidup yang real. Okey, baik. Jadi kalau dilihat juga dari segi aspek IQ, mereka ni semakin tinggi dan juga pencapaian mereka luar biasa. Tapi dari segi aspek EQ, mereka bagaimana pula? Okey, bila kita cakap pasal IQ, ia satu benda yang ada measurement tau. Berapa A dia dapat, CGPA dia berapa kan. Jadi senang untuk kita, especially kalau ibu bapa ni, untuk kita rasa itu satu benda yang membanggakan, which is it's not wrong point. Betul lah, kita bangga bila anak kita pandai kan, dapat nombor satu dalam kelas. Tapi bila terlalu tingginya IQ, ada research juga mengatakan boleh menjejaskan EQ juga. Sebab terlalu banyak attention given to academic sahaja. Jadi EQ mungkin
kita tak berapa ambil berat. So EQ ni bila dia dah rendah, untuk dia berinteraksi dengan orang, untuk dia hadapi stres akan terjejas. Okey, itu belum lagi peranan media sosial. Ya, betul. Pasal mereka. Yes, betul. Okey, baik. Jadi apa mungkin dari segi aspek harapan dan juga aspirasi yang dimiliki oleh Gen Z dan juga Alpha ini, terutama sekali untuk carry themselves atau membawa masa depan mereka pada, dan juga sebagai kesimpulan juga daripada. Okey, apa yang saya nampak Gen Z dan Alpha, mereka ada kelebihan tersendiri. Okey, mungkin mereka lebih arif dari sudut digital, penggunaan teknologinya. Perkara itu memang sangat-sangat membantu untuk memudahkan kehidupan harian. Jadi gunakan itu sebagai kelebihan, tapi pada waktu yang sama generasi yang sebelumnya juga perlu memainkan peranan pentinglah untuk kita didik mereka supaya menjadi generasi yang tak mudah rapuh, yang masih ada nilai-nilai yang perlu diteruskan. Jadi itu juga akan membantu membina kesihatan mental yang lebih baik supaya masyarakat kita ni akan sihat. Pastinya itu kita mahukan. Ya, betul. Okey, jadi diharapkan adanya kata gabungan kedua dunia, walaupun berbeza dari cara mereka berinteraksi dengan dunia, tetapi sama-sama sebenarnya terpengaruh dan juga dengan kemajuan teknologi juga isu-isu global. Tetapi kita harus tahu bahawasanya pemahaman dengan ciri-ciri serta cabaran mereka adalah penting untuk mendukung perkembangan juga secara mereka yang kita perlu sokong sama sebenarnya. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Puan Amira Hazwani Bakri, Pegawai Psikologi Universiti Islam Macam Bahasa Malaysia UIM, sama kita pada waktu ini. Dan kita nak melihat keadaan cuaca berlalu dengan Map Malaysia, dan kita akan kembali lagi selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat kepada carta angin terkini. Pada hari ini, rantau negara kita didominasikan oleh arah angin dari arah barat laut serta baratan dengan kelajuan yang sederhana sekitar 10 hingga 20 km per jam. Dan daripada carta angin ini juga dapat kita perhatikan terdapatnya penumpuan angin ataupun perubahan halajur angin di kawasan perairan Tioman serta di utara Semenanjung, yang mana keadaan ini boleh menyebabkan keadaan cuaca yang lebih lembap di kawasan yang tersebut. Baik, selain daripada itu juga, pada ketika ini di kawasan perkapalan, kelajuan angin adalah tidak signifikan. Oleh itu, tiada sebarang amaran angin kencang serta laut bergelora yang dikeluarkan oleh Map Malaysia pada ketika ini. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca di Semenanjung. Hujan lebat berserta ribut petir masih lagi berlaku di kawasan penumpuan angin, iaitu melibatkan negeri Terengganu, Pahang dan juga di Mersing, Johor. Begitu juga hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan kawasan daerah-daerah di pesisir pantai, negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga sedikit di barat Johor. Dan kami jangkakan keadaan cuaca lembap di Semenanjung ini akan berangsur reda menjelang ke tengah hari nanti. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula berbeza keadaannya. Keadaan cuaca dilihat baik dan tiada hujan di kedua-dua buah negeri yang dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal petang nanti. Baik, bagi ramalan cuaca pada sebelah petang nanti pula, Map Malaysia menjangkakan hujan lebat berserta ribut petir berpotensi untuk berlaku di hampir kesemua negeri di Semenanjung kecuali di Putrajaya dan negeri Melaka. Hujan lebat akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga negeri-negeri pantai timur, termasuklah di tengah dan juga di timur Johor. Untuk negeri Sarawak pula, hujan lebat akan lebih tertumpu di bahagian selatan dan pedalaman, dan di Sabah hujan lebat boleh berlaku di hampir ke semua bahagian di Sabah kecuali di Labuan. Baik, semalam Map Malaysia telah mengeluarkan satu kenyataan media berkaitan dengan permulaan monsun timur laut yang dijangka akan bermula pada 5 November nanti sehinggalah ke Mac tahun hadapan. Dan dalam tempoh ini dijangkakan 5 hingga ke 7 episod hujan lebat boleh berlaku. Dan jika anda ingin mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan permulaan monsun timur laut ini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus ke laman media sosial kami seperti yang tertera. Baik, itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada rakan penyampai di Met Malaysia. Sekarang di studio Selamat Pagi Malaysia, saya nak kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan hati. Bukan hati kau keras, Roy. Bukan, eh? Ini adalah berkaitan dengan ancaman hati berlemak, epidemik senyap. Jadi hari ini saya bersama dengan dua orang tetamu. Pertama, saya ada Dr. Haji Zubaidi Haji Ahmad, pengamal perubatan am dan juga merupakan ikon afiat. Dan juga saya bersama dengan Puan Wan Zulaikha binti Wan Hanafi, Ketua Bahagian Pemasaran Kempen Olive House. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Okay. Menarik topik pada hari ini. Hati kau keras, Roy. Itu yang biasa kita dengar. Ini berkaitan dengan hati betul lah. Itu bukan hati, itu hati-hati cinta tu lain. Kita mulakan dahulu dengan doktor. Jadi menarik topik pada hari ini. Apa yang kita nak kongsikan atau apa doktor nak kongsikan berkenaan dengan hati berlemak ini, doktor? Ya, terima kasih. Pertama sekali saya nak kadang-kadang menjelaskan tentang hati dan juga jantung lah. Sebab kadang-kadang kita confuse kan bila kita sebut heart, kita sebut liver, dia kadang-kadang dia orang cakap tu kita terkeliru. Jadi jantung ni sebenarnya di sebelah kiri kita lah. Sebelah kiri kita tugas dia adalah untuk mengempam darah ke seluruh tubuh. Sementara hati pula di sebelah kanan kita yang mana dia bertugas untuk metabolism badan kita, penyimpanan makanan dan sebagainya. Jadi dua benda yang berbezalah. Jadi sebab tu hati ni sesuatu yang orang cakap tu sangat penting dalam tubuh kita. Jika kita tidak menjaganya, mungkin di satu masa nanti metabolism kita akan terganggu dan akan menyebabkan kita akan mengalami masalah yang lebih besar. Selalunya apabila kita sebut sebagai hati berlemak ni, dia ada dua lah. Ada dua yang kita punca dia. Yang kita sebut sebagai alcoholic liver disease. Yang ini selalunya zaman dulu. Ataupun di negara-negara Eropah yang selalunya minum arak lah. Minum alkohol yang mana dia menyebabkan kerosakan pada hati. Tetapi ada satu lagi yang mana yang kita sebut sebagai non-alcoholic liver disease. Yang mana walaupun orang tu tak minum, tetapi dia menyebabkan kerosakan kepada fungsi hatinya. Jadi ini yang kadang-kadang kita agak orang cakap tu bimbang, sebab walaupun orang kita sekarang mungkin dia dah ada kesedaran, dah tak meminum alkohol lagi, tetapi pada yang sama pemakanan yang mereka makan ni menyebabkan masalah yang kita sebut sebagai non-alcoholic liver disease. Jadi biasanya lah, biasanya apabila kita makan, dia terdapat penyimpanan makanan-makanan kita di dalam hati dalam bentuk lemak. Tetapi apabila dia melebih daripada 5%, dia akan menyebabkan, yang inilah kita akan lihat nanti, peningkatan enzim-enzim hati yang akan selepas mungkin 5, 10, 15 tahun ni dia akan menunjukkan atau menyebabkan kerosakan yang lebih besar. Puan pula selaku individu yang selalu membuat perhatian berkenaan dengan hati berlemak ini, apa yang Puan boleh kongsikan? Okey. Kalau kita bercakap berkaitan dengan penyakit kronik itu sendirilah, kita dah lihat banyak akhbar tempatanlah melaporkan semakin hari semakin meningkat kadar peningkatan penyakit kronik dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi kalau kita melihat kepada penyakit hati berlemak itu sendiri, menurut tinjauan, tak silap saya, tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2023, 6.7 juta rakyat Malaysia kini telah mempunyai penyakit hati berlemak. Jadi dia satu keadaan yang sangat merunsingkan, yang mana kalau kita boleh lihat kembali ke carta yang sebentar tadi ada dipaparkan di skrin, di mana penyakit ini kebanyakannya dia banyak cenderung terjadi dalam kalangan golongan lelaki. Tetapi kalau kita melihat kembali kepada lingkungan umur, penyakit yang terjadi untuk penyakit hati berlemak dalam kalangan rakyat Malaysia, dia hampir menyamai bagi setiap lingkungan umur, yang mana individu yang umur seawal 18 tahun juga telah didiagnos mempunyai hati berlemak. Jadi dia kembali balik kepada isu utama, iaitu lemak yang berlebihan itu berkumpul di dalam di bahagian hati. Jadi mungkin nanti Dr. Zubaidi dia akan terangkan dengan lebih detail lagi lah berkaitan dengan macam mana hati berlemak ini boleh berlaku. Doktor, sebelum kita melihat kepada apakah rawatan dan juga cara penyelesaiannya, apakah komplikasi dan juga kesan, adakah keadaan ini perlu kita bimbang? Sebab dalam banyak jangkaan kita, kita akan melihat dalam masa 10-15 tahun nanti pesakit-pesakit yang dah mengalami masalah
komplikasi daripada fatty liver ni ataupun hati berlemak ni akan meningkat. Sebab sekarang ni peningkatannya di peringkat yang kita sebut tak nampak lagi. Sebab tu ramai yang tak mengetahui. Mereka datang berjumpa doktor, membuat pemeriksaan setiap tahun bagi untuk memeriksa kesihatan mereka, dan mereka mendapati bahawa dalam parameter yang kita sebut sebagai fungsi fungsi hati ni atau liver function test ni, terdapat peningkatan enzim-enzim hati. Yang ini yang perlu kita risaukan. Tetapi walaupun mana pun, jangan risau sebab dia reversible. Dia boleh diperbaiki. Cuma keadaan apabila dia dah semakin meninggi dan akhirnya yang kita sebut sebagai steatohepatitis lah ni. Yang ini maksud dia keradangan tu dah semakin semakin teruk lah. Semakin teruk, meribak, semakin teruk. Kemudian dia akan pergi kepada satu keadaan lagi yang kita sebut sebagai sirosis. Yang sirosis ni dalam keadaan yang orang cakap tu 50-50. Kadang-kadang bernasib baik dia boleh reverse. Kadang-kadang tak nasib baik dia akan pergi ke satu tahap yang mana yang kita sebut sebagai fibrosis. Dan fibrosis ni kalau dibiarkan dan di akhirnya dalam umur 50 tahun, 55 tahun, 65 tahun, dia akan berubah menjadi kanser hati pula ni. Sebab tu ramai yang tak tahu sebenarnya. Sebab tu kita minta orang muda ni, terutama dah berusia 35 tahun, cuba lihat kepada parameter pemeriksaan darah yang kita sebut sebagai liver function test ataupun ujian fungsi hati bagi melihat, tengok dia punya parameter enzim hati dia. Kalau katakan dia meningkat, kena berhati-hati. Kalau katakan dia dah pergi satu keadaan yang mencakap tu dah berapa lama, kita bimbang dah masuk ke dalam kategori yang kita sebut sebagai fibrosis. Yang fibrosis ini hanya dapat didiagnose melalui ultrasound. Ya. Jadi orang kata mencegah lebih baik daripada mengubati. Apa cara untuk kita mencegah daripada situasi ini terus berlaku? Jadi dalam keadaan ini sebenarnya kita lihat apa punca dia. Kan? Macam saya cakap tadi, kalau alcoholic liver disease itu disebabkan oleh kita minum arak, tetapi non-alcoholic liver disease ini dikatakan apabila kita berpunca daripada pemakanan kita. Terutamanya yang kita sebut sebagai refined karbohidrat ataupun karbohidrat yang ringkas. Dia tak kompleks. Kita sekarang ni makan banyak benda yang orang cakap tu tinggi kandungan gula dia. Dan juga kita makan makanan yang kita sebut sebagai tinggi dia punya lemak trans dan juga saturated. Jadi benda perkara ni apabila kita dapat kawal, sebab contoh kita mengurangkan terutamanya gula lah, senang cakap. Benda-benda yang manis ni adalah sebagian daripada refined karbohidrat yang mana dia akan menyebabkan penyimpanan storage kita punya tenaga ni ke dalam lemak, dan dia akan meningkatkan, dia akan turn itu, dia akan berubah kepada lemak dan menyebabkan masalah ni. Jadi selain daripada itu, saya juga mencadangkan bagi mereka yang sudah ada masalah ni, kita boleh melakukan aktiviti fizikal. Kita banyak bergerak, kita banyak orang cakap tu melakukan boleh jogging dan sebagainya. Dan yang terakhir, kena kawal stres dan juga jaga tidur kita. Dan pastinya di Olive House banyak produk-produk yang mampu untuk orang kata melengkapkan apa yang doktor cakap tadi. Puan, apa yang puan nak kongsikan tentang produk-produk dan bagaimana penonton boleh dapatkan produk-produk Olive House ini? Okey, kalau ikutkan untuk slot ini, kita mencadangkan minyak zaitun Olive Plus 30X dan juga tocotrienol soft gel, iaitu salah satu produk yang kita baru launch lah daripada Olive House. So kalau ikutkan kombinasi kedua-dua produk ini, dia meningkatkan kadar penyerapan bagi nutrisi yang terkandung di dalam produk-produk ini. Jadi kalau ikutkan yang ini, memang kami ada banyak promosi yang dijalankan sama ada melalui ejen-ejen yang berhampiran dan juga secara atas talian di kita punya e-commerce platform, iaitu www.olivehousemall.com. Jadi tetapi kami di sini, kami ingin membuat pemberitahuanlah buat semua penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga semua rakyat Malaysia di luar sana, sedang berlangsung promosi beli dan menang bonanza yang Olive House bawakan kepada anda sehingga 15 Januari 2025 tahun hadapan. Jadi cara dia mudah saja, dengan hanya membuat pembelian mana-mana produk Olive House serendah RM129 saja, dan anda berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik
yang menanti anda. Dan kalau kita ikutkan, kita tawarkan hadiah pada kali ini adalah trip pelancongan ke luar negara. Ridan mungkin boleh ya membuat pembelian. Itulah. Dan mungkin antara orang yang bertuah untuk boleh ke trip pelancongan ke luar negara. Saya rasa saya boleh mencuba sebab umur saya pun dah makin meningkat. Kena hidup secara sihat, Doktor. Perlu. Tetapi kalau buat tuan-tuan yang di luar sana yang ingin mendapatkan produk-produk Olive House, bolehlah hubungi ejen rasmi Olive House yang berdekatan anda sekarang kerana mereka sentiasa menunggu anda. Kalau nak layak, nak membuat pembelian secara atas talian seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, boleh layari www.olivehousemall.com. Pelbagai promosi menarik menanti anda. Tetapi jika memerlukan bantuan daripada kami punya pegawai khidmat pelanggan, mereka sentiasa menanti anda di talian 013-5000-157 atau 013-5200-157. Jadi pelbagai promosilah menarik menanti anda di samping promosi beli benang Bonanza. Terima kasih banyak-banyak Puan Wan, kali pertama live di Kaca TV. Betul. Puan. Terima kasih kepada Puan Wan Zulaikha binti Wan Hanafi, Ketua Bahagian Pemasaran Kempen Olive House. Dan juga terima kasih kepada Dr. Haji Zubaidi bin Haji Ahmad, Pengamal Perubatan AM, Ikon Afiat. Kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini dalam berkongsi berkenaan dengan hati berlemak dan apakah yang produk-produk yang ditawarkan oleh Olive House untuk sama-sama kita meningkatkan kualiti dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada kedua-duanya. Selepas ini, kita akan berlintas langsung bersama dengan rakan penyampai. Ini adalah berkaitan dengan hari Karnival Hari Penjaja dan juga Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan tahun 2024 ataupun HPPK 2024. Tetapi selepas ini, kerana rakan saya Nur Zatul Iqmal belum lagi bersedia, kita akan ke Melaka dahulu untuk kita menonton Cerita Pagi Melaka. Ini berkaitan dengan showkes Gegau Melaka FM bersama dengan rakan saya Amalina yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Amalina, saya serahkan kepada anda. Baik, terima kasih. Untuk makluman Cerita Pagi di Melaka hari ini, saya bawakan kepada anda mengenai dengan program Showcase Gegau Melaka FM yang akan berlangsung pada malam ini di Panggung Bangsawan. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, bersama dengan saya pada pagi ini, tak lain tak bukan, iaitu pengarah RTM Melaka, Puan Siti Norbaini Khairi. Baik Puan, mungkin boleh kongsikan keistimewaan Showcase Gegau Melaka FM pada malam ini. Okey, malam ini kita bawakan 6 artis popular mewakili 3 slot program malam yang terkenal di Melaka FM, iaitu kita bawakan Zamani untuk Janji Rock dan juga Izzat Lazim. Dan kita juga bawakan untuk generasi baru, bagi slot pilihan In Trend kita ada Ara Johari dan juga Afiq Syazwan. Tidak ketinggalan, slot yang popular di Melaka FM adalah Warung Dandut. Jadi kita bawakan Haiza dan juga Ani Mayuni untuk memeriahkan acara semarakkan Tahun Maulid Melaka. Jadi kita akan melaksanakan konsert di Panggung Bangsawan. Baik, saya difahamkan malam ini ada misi penting yang perlu kita capai. Apa agaknya tu, Puan? Oh, saya menyeru kepada orang ramai, jangan lupa untuk malam ini saksikan di TikTok Melaka FM ataupun di Facebook Melaka FM dan juga di RTM Click. Kita bawakan konsert Gegar Melaka FM bersama 6 artis popular tadi dan kita cuba capaikan misi 1 juta likes untuk siaran malam ini. Jadi saya menyeru kepada orang ramai, support kami, kepada peminat Zamani, peminat Ara Johari. Marilah bersama-sama malam ini kita meriah dan semarakkan di konsert Melaka FM. Baik Puan, 2025 bakal menghampiri, mungkin apa perancangan terbaru Melaka FM sepanjang tahun 2025 dan juga harapan Puan? Okey, jika pada tahun 2024, pencapaian paling tinggi Melaka FM ialah engagement kita sebanyak 20 juta. Jadi kita akan cuba seboleh-bolehnya untuk mencapai 40 juta pendengar baharu dan kita akan cuba untuk memperbanyakkan lagi program yang melibatkan pelibatan orang muda dan program yang sedia ada akan kita tambah baik dan akan kita ceria dan remajakan. Baik, terima kasih Puan atas perkongsian itu. Baik, kepada peminat-peminat setia 6 artis tempatan ini, ayuh kita sama-sama saksikan Showcase Gegau Melaka FM yang akan diadakan secara langsung menerusi platform TikTok, Facebook dan juga di RTM Click. Sekian saja Cerita Pagi dari Melaka bersama saya Nur Amalina Abdul Halim serta kru penerbitan. Kembali semula ke studio. Selamat pagi Malaysia. Saya selalu paksa anak baca buku sebab baca buku kan baik. Hinggalah satu hari. Membaca. Maksud mentalipun je kerja kamu, eh?
dan mengedar buku hitam yang mengandungi unsur keganasan, hasutan dan fahaman atau ideologi yang melanggar Akta Seksyen 7-1. Ibu bapa dan penjaga dinasihatkan memantau bahan bacaan anak-anak, bukan sahaja bahan... Aku biar dengan kau. Aku ikut semua benda. Sabarlah, Cik Zai. Bukan anak-anak je yang buat salah. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa pun salah sebab tak pantau apa yang anak kita baca. Tentang itu lima soalan tu yang saya... Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Kita masih nak dapatkan isyarat untuk kita beritas langsung sempena dengan Hari Penjaja dan juga Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan tahun 2024 yang sedang berlangsung di Pulau Pinang. Tetapi sebelum itu, kita nak bawakan perbincangan kepada anda semua tentang pembangunan anak-anak kita dengan topik bagaimana untuk mengesan awal potensi anak-anak. Hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Puan Rosita Kamil, iaitu ahli gabungan Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Awal Kanak-Kanak Berdaftar Malaysia, PPBM, selaku Presiden Persatuan Taska Negeri Sembilan. Menarik topik pada hari ini kerana apa saja kita bercakap berkenaan dengan pembangunan negara, pasti kita akan tertumpu kepada perkataannya grassroots ataupun akar umbi. Dalam bidang sukan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang apa sahaja mestinya grassroots. Bagaimana untuk kita menilai potensi yang ada pada anak-anak kita? Seawal mana kita boleh lihat kecenderungannya ke arah mana? Terima kasih atas soalan yang baik itu. Saya mulakan dengan satu ayat Quran, surah An-Nahl ayat 78 yang mengatakan seorang anak itu lahir tanpa mengetahui apa-apa. So Allah dah bagikan, dikurniakan pendengaran dan penglihatan dan hati naruri untuk mereka bersyukur. So the grassroots adalah untuk mendidik anak itu erti kehidupan. Hala tujuh pendidikan adalah untuk mengenal siapa Tuhan mereka dan agar hidup terus rasa bersyukur. So sekarang ini dewasa ini kita memang teruja untuk anak jadi pandai, jadi cerdik kan. Tapi kita kena ingat dia mesti bermula dengan akar umbinya adalah siapa anak itu, ke mana hala tuju nak kita bawa anak itu. Jadi untuk membongkar potensi anak-anak ini, adakah tanggungjawab pengasuh ataupun tadika ataupun taska yang kita hantar anak-anak kita itu, tanggungjawab mereka itu adalah untuk menjaga sahaja ataupun dalam masa yang sama, inilah tanggungjawab cikgu-cikgu itu mencari potensi apa yang ada pada kanak-kanak. Bagaimana kita melihat fungsi dan juga tanggungjawab? Hari ini saya memakai topi sebagai ahli gabungan. Nama pendek ini Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia. Saya sampaikan salam presidennya, Puan Sheila Abdullah. Waalaikumsalam. Jadi saya adalah Presiden Negeri Sembilan. So kami ada satu tagline ataupun ensuring respect. Ini sangat penting untuk kita pastikan kanak-kanak di taska itu boleh tunjuk pun. Kita tentukan dia punya rights, hak kanak-kanak kita pastikan. Sebab itu taska di bawah JKM, tadika di bawah pendidikan. So hak kanak-kanak itu sama ada di taska, di rumah, perlu kita pastikan kesejahteraan, the well-being of the child. Termasuk juga tentang environment kanak-kanak itu. Di mana pun anak itu berada, kita kena pastikan, kita sediakan environment yang sesuai dengan fitrah hidupnya. Dan juga keselamatan itu. Sekarang ini kita banyak dengar kan, bagaimana kita nak menerapkan potensi yang ke arah yang kita impikan kalau kita pastikan environment kanak itu ataupun keselamatan terjamin. Dan juga konsep bermain itu perlu diambil kira, bukan anak itu bermain tapi sebenarnya konsep anak itu perlulah faham erti bermain itu dalam hidup agendanya adalah ke arah perkembangan yang menyuruh dan equality and the unconditional love itu perlu daripada pihak ibu bapa, ke taska, ke tadika, balik ke rumah. And the whole community perlu main peranan untuk the well-being of the child, bagi meningkat kompetensi ini tak boleh satu pihak. Dia perlu pihak yang lain dan kita ambil kira budaya, culture. Terakhir sekali, di taska tadikanya kita kena pasti the total development of the child. So perlulah kita ambil kira di mana kita hantar anak kita. So sama anak-anak kita di rumah asuh, di taska, pastikan berdaftar. Sebab di situ potensi anak itu digarap dan diterap, digilap. So mungkin daripada rumah ibu bapa tidak ada pendidikan awal kanak-kanak. Kami ni ada. Sedikit sebanyak mereka ada kursus asuhan permata. Dia mesti ada kursus KSPK tadika. So bila dia ready for school di sekolah rendah, the grassroots
yang betul. Tuan sebutkan tadi penting. So ibu bapa sekarang kena pastikan respect ini diambil kira. From the day one hatta sebelum berkahwin dan sebagainya. Tanggungjawab pengasuh pula. Adakah mereka bekerja sekadar untuk memenuhi keperluan bekerja untuk mendapatkan duit dan perlu minat untuk disulami dalam keadaan mereka perlu bekerja? Kerana susah untuk kita pisahkan antara minat dan juga bekerja, dan juga susah juga untuk kita gabungkan sekali. Kita tak tahu perasaan orang. Di mana untuk kita mencari pertembungan itu supaya potensi anak-anak ini tidak terbiar begitu sahaja. Masya Allah, itulah cabaran kita di Malaysia khususnya, di mana early childhood atau pendidikan kanak-kanak ataupun kami pengusaha-pengusaha menghadapi satu cabaran yang besar. Bagaimana kita nak pastikan pendidik awal kanak-kanak khususnya the critical years yang bawah 4 tahun itu memiliki pengasuh yang betul-betul layak kriterianya. Sifat-sifat seorang pengasuh di taska itu sangat-sangat critical, mengalahkan ibunya. So partnership daripada rumah ke taska, taska balik ke rumah sangat penting. So kriteria seorang pengasuh tu di bawah pemantauan JKM perlu ada KAP, khusus asuhan permata, dan tak cukup sebenarnya. Tak cukup sebab dalam tu kita kena pastikan our head, our heart and our hands together bersama anak. And satu perkhidmatan service yang amat panjang daripada pukul 7 sampai pukul 6. And the trust that we have to put daripada ibu bapa sangat penting. So ibu bapa tidak boleh menyerah saja. Okey? Kalau kita pandang pada respect ini, banyak apa banyak peranan pihak ibu bapa untuk facilitate environment anak itu sama ada taska balik ke rumah dan terus ke taska balik. So it takes a village, hatta ada jiran, pihak community perlu menjamin the individual child dipantau supaya potensi anak tak terjejas. Otak anak tu kan ada neuron-neuron selnya dan dia akan bercambah. Dan ini tidak boleh dicantas dengan gaya budaya guru yang tidak sesuai. Contohnya kesabaran amat tinggi. Okey, kesyukuran guru amat besar untuk menyambut anak yang datangnya menangis. It takes a lot of patience and passion. So it's not easy to get the best teacher sekarang ini. Sebab itu di luar negara, guru-guru mereka bukan sekadar SPM. At least ada master di tahap babies. And the critical age, nisbah kami satu guru, tiga baby. Sekarang di Malaysia, satu guru, tiga baby? Only, tak boleh ambil lebih. And isu gaji, satu benda yang sangat kami sedang haru-biru lah sekarang ni. You just imagine berapakah parents nak bayar. Kita punya tujuan nak meningkatkan potensi anak, the total development of the child, but kami dicabar oleh kenaikan gaji. Whatever it is, we have to move on untuk pastikan tak ada taska ditutup atas fakta ini. So program-program yang kejalan tu mesti memastikan child centered. Dan kita nak pasti program di dalam kelas dan juga di luar kelas. Bukan teacher centered. So kalau kita perhatikan aktiviti mereka, kita kena pantau. Kita ada log harian, kita ada rekod dan kita kena ada sistem perkembangan yang kita rekod berkala. Dan kami sentiasa dipantau oleh JKM, masya-Allah. So JKM nak pasti tak terjadi perkara-perkara yang tidak diingini, kan? So bila kita cuba potensi, it must come from the early years. Contoh kita menggalakkan ibu tu menyusukan anaknya. Okey? The spiritual values kena kita terapkan. Contohnya di kalimah-kalimah yang patut kita bicara pada anak itu. Bukannya kita nyanyikan anak itu dengan lagu-lagu yang tidak sesuai. Fitrah anak itu, tuan, adalah sangat-sangat mulia dan sentiasa mengesakan Allah itu. So zikirnya, kalimahnya, budi bicara, gaya komunikasinya, intonasinya, prinsip komunikasi itu perlu ditanam. And khusus KAP tidak cukup. Dia kena ada berterusan. Sebab itu kita galakkan guru-guru, pendidik mengikuti KAP, mengikuti KSPK, mengikuti diploma, SKM dan sebagainya. KAP, SPK itu apa? Khusus asuhan permata, bawah JKM. KSPK, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, bawah KPM. Dan kita ada khusus di bawah apa ni, SKM. Dan banyak universiti, college telah introduce program diploma, degree, sampai ke PhD.
Puan, kalau anak-anak seawal 5 tahun, 4 tahun ke bawah sudah pun dikesan bakatnya, contohnya anak-anak cepat mengira, cepat membaca, bagaimana setelah dikesan bakatnya, progresnya bagaimana selepas itu, Puan? Menarik sangat. Sebab ibu bapa, ya, maaf cakaplah, memang suka anak tu boleh baca, boleh mengira. It's something, satu benda. Wah, anak saya boleh membaca. Tetapi kadar depression kanak-kanak sangat tinggi. Bukan saja anak yang kita kata depression of the orang dewasa dan remaja, tapi kanak-kanak sekarang ni stres. Ada satu video yang kata dia dia kena marah oleh cikgu dia. Dia stres sebab tak dapat buat homework ataupun tak dapat menjawab soalan cikgu. Dewasa ni keadaan yang nak cepat, nak cepat supaya mereka mencapai pada apa ni KPI yang tertentu. Sebenarnya tuan adalah sangat efek kepada emosi anak. Kita kena fikir the readiness dan kita kena faham the multiple intelligence of the child. Okey, setiap anak itu ada potensi sendiri. Mungkin anak seorang ibu bapa tu dia memang linguistik, dia suka bercakap, tapi anak lain tu memang kinestetik ataupun dia lagi interpersonal, intrapersonal. All these multiple intelligences kita kena pastikan digarap potensinya. Kalau anak itu bakatnya main bola dan dilatih hari-hari, insya-Allah dia boleh. Tapi kalau bakat dia jadi penulis, pelukis, jangan disuruh main bola. Jadi potensi itu kami akan kenal pasti. Kadang-kadang kita akan tengok ada checklist anak itu. Tapi again, kita kena bawa pada surah yang saya cakap tadi, ada kesyukuran pada Allah. Kan kata ada suka main bola. Okey, alhamdulillah kaki Allah bagi. Untuk apa? Boleh tendang bola. Siapa bagi kaki? Allah. Balik-balik supaya anak itu beradab. Okey, diingat Allah jadikan dia. Diingat ada Rasulullah yang kita nak ikutan. Kita kena ketaatan pada apa ni, ibu bapa. So, di tadika taska kena pastikan ibu bapa bersama pendidik bawa anak itu mendekatkan diri pada hala tujuh pendidikan adalah pengabdian kita pada Allah. So the whole curriculum, saya sedang buat PhD sekarang ni, adalah untuk saya membantu kerajaan untuk menengok balik curriculum yang ada kat Malaysia ni, baik taska, baik tadika, ditambah baik agar kanak-kanak kita ataupun remaja kita tidak ada masalah jenayah, masalah salah laku. Sebab ada something wrong, ada gap yang kita perlu bantu the whole nation. Itulah kami berjuang dalam persatuan, baik di PBM ataupun di negeri masing-masing. Kita ada satu agenda besar pada 16 November nanti. Secara ringkas, kalau nak konsisten pada 16 November, kita ada ringkas, ya? Kita ada apa ni, seminar keibapaan yang kita ajak semua ibu bapa hadir untuk pengurusan kesihatan mental. Akan dihadiri oleh ibu bapa, pendidik, pengasuh dan tokoh-tokoh yang akan bersama kami adalah, Masya Allah, kita ada Prof. Habindin, kita Datuk Dr. Hafizah Musa, okay, Prof. Mas yang terkenal itu, Dr. Khairul Nizam dan Dr. Mardiana. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak, Puan, dan sudi bersama dengan kita. Insya Allah selepas selesai PhD mungkin boleh datang lagi sebagai tetamu. Insya Allah. Saya sangat sudi untuk bekerjasama sebab ini misi kami dalam persatuan. Terima kasih kepada Puan Rozizah Kamil, Ahli Gabungan Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Awal Kanak-Kanak Berdaftar Malaysia, selaku Presiden Persatuan Taska Negeri Sembilan. Terima kasih banyak-banyak, Puan. Baiklah, selepas ini untuk slot yang terakhir, kita akan bersama dengan anak-anak kecil kita dalam bidang sukan. Tapi sukan bowling lah. Tapi kita nak cuba dapatkan isyarat kalau kita sudah pun bersedia untuk bersama dengan rakan saya di Karnival Hari Penjaja dan juga Peniaga Kecil. Tetapi sebelum itu, kita berehat seketika. Saksikan secara langsung temu Anwar at Pride Pulau Pinang, Gen AI Generasi Ada Idea, langsung dari tapak parkir Gravitas Jalan Baru Pride Pulau Pinang pada Sabtu 2 November 2024, 2.20 petang, hanya di TV1, saluran berita RTM, RTM Click, Facebook Berita RTM dan TikTok Berita RTM.
Oi! Kau ni, tongkat kau tak ada function ke? Maaf. Sayang. Awak dah kenal tu Ahmad. Dia tu cacat penglihatan. Awak memang langsung tak ada belas kasihan ke? Perangai awak ni dah viral dekat sosial media tau. Saya tak nak jumpa awak lagi. Kita putus! Tabungan pendidikan tinggi anak-anak diberi melalui pelepasan cukai individu kata simpanan bersih skim simpanan pendidikan nasional dan dilanjutkan 3 tahun lagi. Geran padanan ihsan diperluaskan geran padanan sehingga RM5,000 atau simpan SSPN melanjutkan pengajian di IPT bagi keluarga berpendapatan sehingga RM6,000 ketimbang RM4,000 bagi tempoh 2 tahun. Okey, so anak saya ni dia berminat untuk main bowling ni bermula daripada saya sendirilah. So saya sendiri juga main bowling. Kemudian abang dia juga main bowling. Jadi bermula daripada dia berada dekat pusat bowling, kemudian dia sendiri yang offer diri dia. Boleh tak dia nak main bowling? So daripada situlah kita bawa dia pergi ke satu akademi MMBC untuk dia mula menceburi bidang. Seperti mana kita tahu memang sukan bowling ni memang memerlukan komitmen yang tinggi. Mana daripada segi masa, kos. Satu lagi macam kami sebagai waris ni terpaksa lah orang kata berkorban untuk demi anak-anak lah. Kata-kata macam mana yang macam saya dan isteri saling orang kata macam ambil masa masing-masing lah berkorban lah. So, macam seorang kerja, seorang lagi terpaksa bercuti lah untuk bawa anak-anak untuk menyertai sebarang pertandingan. Okey, pandangan saya sukan bowling ni apa yang dipahamkan memang melibatkan kos, tapi bagi saya tak terlalu tinggilah kos dia. Sebab kita ada cara dan yang paling penting parents kena faham proses. Proses satu persatu di situ kita boleh agihkan untuk kos lah. Okey, dan bagi saya sukan bowling ni pun salah satu saya tengok juga sebab minat anak-anak. Sebab saya pun pemain. Saya pemain dan saya fikir tak mustahil kalau anak-anak saya pun nak merasa. Sebab tu saya libatkan diorang juga dalam sukan bowling. Ya. Pada saya, elok join kelab lah. Sebab macam saya dengan suami, kami memang bukan pemain bowling. Kami main pun macam dulu memang main suka-suka. And then bila first time tu, husband suami saya yang minat. Dia kata, apa kata kita bagi anak kita main bowling. So masa first time masuk tu memang kita masuk program Milo. Program Milo di bawah apa ni? Masa tu di Pulau Pinang lah. First time kita orang hantar. Okey. Mak borek anak rintik. Mak borek anak rintik. Anaknya dekat sini, dua beradik pula tu. Kita ada di hujung sana tu, Mama Maish Khair, Mama Khairi dan juga dekat sebelah kita ni yang comel hotel ni ada resepi pipik ni ialah Muhammad Maliki Khair bin Muhammad Khairi. Kata itu mak saya dia kata. Lambat. Okey. Mak siapa tadi yang last tadi? Yang adik beradik tadi angkat tangan. Adik beradik angkat tangan. Okey, bukan awak kan? Adik beradik. Okey, yang lain-lain cuba kenalkan diri. Okey, hujung-hujung sekali. Okey, ada mikrofon dia kenalkan diri. Okey. Kenalkan diri. Okey. Okay, kita start dulu dengan ada mikrofon. Kita pergi ke sini dulu. Okay. Kenalkan diri. Ya, betul. Okey, bercakaplah. Nama apa? Nama saya. Mama lagi Kevin Makari. Wow, lajunya. Selalu sikit. Okey, bertenang. Okey, sekali lagi. Cakap selalu. Apa nama? Mama lagi Kevin Makari. Umur berapa? Umur 7. 7 tahun. Okey, bagi kat kawan sebelah. Okey. Cakap selalu tahu. Nama saya Muhammad Fakri bin Muhammad Firdaus. Umur berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Okey. Sebelah? Nama saya Dafi Irfan bin Zuli Ismandi. Umur berapa? Itu kamera. Kamera kat sana. Okay, sekali lagi. Nama saya Muhammad Dafi bin Zuli Ismandi. Umur 9. 9 tahun. Okey. Yang tu adik. Ini abang, Maliki. Nama saya Muhammad Ashkali bin Mukhairi. Umur saya 8 tahun. 8 tahun. Okey. Nama saya Muhammad Arif bin Rosidi.
Umur saya 7 tahun. Okey. Ha, ha, ini dia. Dan bakal atlet. Betul. Bowling negara. Kita bersama dengan jurulatihnya. Ya, Adrian Charles Dragon, jurulatih dan juga pengurus. Wow, yang juga merupakan bekas atlet negara kita. Wow. Okey, baik. Jadi pertama sekali lah kita wah, dia seronok dengan mikrofon. Tahu dia pegang bola bowling je, hari dia pegang mikrofon. Okey, kita panggil Dragon ke? Ya, boleh betul, eh? Okey, Dragon. Boleh kongsi tak tentang tim yang dikendalikan ni dan bagaimana mereka ni sebenarnya bermula sebelum ni? Actually, sebenarnya mereka ni batch ketiga keempat yang dalam akademi saya. Okey. Diorang ni semua ada abang dengan kakak yang dah mula bermain bowling and then yang dah wakil negeri pun ada. So daripada situlah mostly family semua main. Semua. Seawal umur berapa? Dragon mengasuh mereka. Daripada umur 5 tahun. Daripada umur 5 tahun, mesti dah 3 tahun lah. Lebih kurang tu. Dah boleh mula ya umur 5 tahun? Kalau diorang dah larat nak pegang bola bowling, diorang dah boleh pegang, diorang dah boleh start belajar. Itu paling penting. Okay. Kita bawakan jugalah bola bowling. Tadi saya tanya, bola tu apa? Bola bowling. Okey. Kita boleh bawakan kalau penolong penerbit kita masuk boleh tak ada masalah. Boleh. Jom. Tarik sekali sambil-sambil tu. Okey, ini bag siapa? Ini bag siapa ni? Dafi. Okey. Bagi dekat yang lain-lain tu. Bagi dekat tu. Dafi. Masing-masing ada bag sendiri eh. Okey, kita letak tengah. Okey. Tak sik. Bag macam sama saiz pula dengan orang. Dia masalahnya. Kalau setiap orang keperluannya bola itu bagaimana, berapa biji yang diperlukan untuk sesi latihan, untuk tournament bagaimana? Faham, mereka baru saja lepas tournament ya. Betul. Tolak. Tentang tournament semalam kan difahamkan eh. Boleh kongsi sedikit. Ya. Okey, dia memerlukan sekurang-kurangnya 3 biji bola. Okey. Kalau nak untuk bertandinglah. Untuk sekurang-kurangnya. Okay. Sebab di atas lane sebenarnya dia ada minyak. Kita letak minyak di atas lane bila kita main. So pada permulaannya kalau kita baru letak minyak, so dia agak oily. So dia perlukan bola yang kita kata kuat sedikit. Okey. So bila lane dah kering sedikit, dia pakai pula bola yang boleh pergi lurus sedikit. Dan kemudiannya bola ketiga bola spare. Baik. Kalau dia orang tak strike, dia orang kena ambil spek. Oh, lain. Hidruan, pergi. Tak adil lah. Maknanya kita tak masuk. Maknanya salah. Salah bola. Bola ke lantai? Lantai ni kalau nak buka, nak tunjuk kepada penonton. Okey, buka lah. Masing-masing. Buka lah masing-masing. Nak tengok dekat dalam ada apa. Bola tu boleh didesain sendirilah. Macam mana performance mereka semalam? Sambil-sambil mereka buka, nak tunjukkan kepada penonton koleksi bola mereka. Sebenarnya, sakit kebangsaan ni dia bawah 18. Okay. So ini tournament ini actually saya bagi diorang as a exposure. Okay. Sebab diorang lawan dengan abang-abang besar. And macam Maliki pun ni first time dia masuk sekit. Tunjuk bola. Buka beg Maliki. Okay. Buka. Untuk sesuaikan bola ini dengan mereka, berapa lama ambil masa? Baik. Bola yang mereka pakai sekarang ni berat 10. 10? So awal-awal mereka mula dengan berat 6, 7. So kita naik perlahan-lahan. Baik. Semakin diorang larat, semakin diorang kuat, so kita akan naik berat. Ah, 10 eh? Tunjuklah. Saya pun lebih kurang macam tu. Kita 10 11 saya lebih kuranglah. Berminyak. Sebelah tu besar, tapi mereka yang saiz kecil macam ni pun dah. Okey, pusing sini main. 10. Okey. Apapun, sementara itu, sementara kita nak tengok koleksi adik-adik kita kat sini ni, okey, para atlet bowling kita. Kita nak bawa kepada anda juga perkembangan dari Pulau Pinang terdahulu. Okey, kita nak pergi mana dulu ni? Okey, kita nak bawakan terlebih dahulu berkaitan dengan Carnival Hari Penjaja mungkin dan juga Penaga Kecil Peringkat Kebangsaan Tahun 2024 HPPK 2024 bersama dengan Nur Zatul Ikmal yang sudah pun bersedia di lokasi pada waktu ini. Silakan Zatul. Assalamualaikum. Terima kasih rakan di Angkasa Peribadi. Saya kini berada di pusat konvensyen Pika Butterworth Arena bersempena dengan sambutan Karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan HPPK 2024. Dan untuk makluman juga, program ini merupakan anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Dan bertuahnya saya pada pagi ini kerana Menteri KUSKOP sendiri iaitu Dato' Iwan Benedict turut bersama dengan kita pada pagi ini. Baik, pertama tu sebelum tu selamat datang ke Pulau Pinang Dato'. Ya. Terima kasih kerana sudi menerima kehadiran semua penjaja peniaga kecil. Baik Dato', berkenaan program ataupun karnival hari ini, mungkin Dato' boleh cerita sikit kepada penonton Dato'.
Ya, seperti mana kita raikan sejak 12 tahun yang lepas, pada hari ini kita akan menyambut sambutan Hari Penjajah Penegak Kecil Kebangsaan yang telah diadakan bermula semalam. Dan sehingga besok, yang mana pada pagi ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan tema yang kita pilih pada tahun ini adalah Penjajah dan Penegak Kecil Berdaya Maju, Mampan dan Lestari. Jadi saya boleh nampak kemeriahan sambutan ini begitu ramai yang telah datang setakat pagi ini. Dan mudah-mudahan acara ini, sambutan ini berjalan dengan lancar sehingga ke petang besok. Baik Datuk, saya juga kalau tak salah saya juga difahamkan pada tahun lalu karnival sama diadakan di Panampang Datuk dengan kehadiran pengunjung lebih daripada 25,000. Jadi adakah sasaran pada tahun ini melebihi jumlah tersebut Datuk? Ya, tahun lepas di Sabah kehadiran sebenarnya adalah sekitar 26,000. Dan untuk 3 hari sambutan di Pusat Convention PIKA di Batuwood Pulau Pinang ini, kita sasarkan kehadiran pengunjung sebanyak 30,000 orang. Dan setakat semalam saya telah dipahamkan 6,000 orang sekitar jumlah itu telah hadir pada hari pertama. Saya amat yakin pada hari kedua ini dan hari terakhir ini kita boleh mencapai sasaran yang telah kita tetapkan ini. Baik Datuk, seperti Datuk katakanlah lebih daripada 6,000 pada hari pertama. Mana kata sambutan yang sangat-sangat baiklah Datuk. Jadi dari perspektif Datuk sendiri, apa antara kita kata tarikan dan juga tumpuan utama yang ada di sini Datuk yang Datuk lihat? Ya, seperti mana sambutan-sambutan selama ini sempena dengan SPPK 2024 ini, kita anjurkan banyak jualan daripada penjajah penegak kecil yang datang daripada seluruh negara. Ada daripada Sabah, Sarawak, Kelantan, Johor sampai kemarin, dan teristimewanya datang daripada Pulau Pinang. Selain daripada jualan penjajah penegak kecil ini, kita ada kanibal satu daerah, satu industri. Kita ada kanibal perkeso, kita ada pameran pelbagai agensi kerajaan, khususnya agensi-agensi di bawah Koskop. Kita ada program Kenduri Rakyat yang dianjurkan sempena dengan sambutan ini. Kita ada program Malaysia Bokop Record yang dianjurkan oleh Gabungan Penjajah dan Penegak Kecil Melayu Malaysia. Begitu juga, paling penting hari ini adalah pelancaran Dasar Penjajah dan Penegak Kecil Negara. Jadi ini adalah satu dasar baru yang telah dipersetujui oleh Kabinet dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan lancarkan. Ini adalah satu pengisian yang sangat bermakna buat komuniti penjajah dan penegak kecil. Baik Datuk, dengan pelbagai aktiviti dan juga pengisian yang ada di program ini, mungkinlah kata-kata akhir Datuk ataupun kata-kata harapan Datuk dengan penganjuran program ini Datuk. Ya, sempena dengan SPPK 2024 ini, saya berharap komuniti penjajah penegak kecil akan terus berdaya maju, akan terus memperkasa dan memperkukuhkan perniagaan. Seperti mana peribahasa mengatakan, sesuatu kejayaan, sesuatu yang besar itu bermula dengan usaha yang kecil. Menjadi peniaga yang besar itu juga boleh bermula menjadi peniaga kecil. Dan sudah semestinya saya mengalami pihak, semua orang. Jadi saya ingin menjemput pada warga Pulau Pinang dan daerah negeri yang berdekatan, berjiran, kunjungi SPPK 2024 di PIKAH Batuwood. Kita jumpa di sini. Baik, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami, Datuk. Baik, itu dia sedikit berkenaan HPPK 2024. Jadi untuk anda yang berada berdekatan dengan pusat konvensyen ini, anda semua dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan karnival pada hari ini. Mungkin kalau belum berkesempatan untuk hari ini, kita masih lagi berbaki, esok masih ada lagi. Jadi anda semua dijemput beramai-ramai. Jadi saya kira setakat itu dahulu, kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nazrul Iqmah membawa kita perkembangan dari Pulau Pinang. Dan sementara itu juga kita kembali untuk bersama dengan anak-anak kecil ini, badan kecil, bakat besar. Dia dah buka dah bola-bola dia semua. Okey, kita kakak abang ke hanti kan? Anting angkel. Okeylah. Okeylah. Baiklah. Okey. Berapa
melatih mereka ini berapa lama diperlukan? Maksudnya dalam masa seminggu, kekerapan mereka berlatih itu bagaimana? Okey, untuk mereka kita berlatih sekurang-kurangnya 4 kali seminggu. 4? Satu sesi ya, itu sekurang-kurangnya? 2 jam satu sesi. Okey. Tapi biasalah budak-budak dah habis 2 jam, tak pernah sekali pun dia orang tak minta extend. Oh, dia orang still nak tambah. Budak-budak dia tak tahu penat. Dia memang tak tahu itu satu minat. Okey, minat satu perkara tapi dalam masa yang sama juga satu disiplin juga untuk anak-anak ni cenderung minat mereka tu ialah suasananya pun lebih selamat kita di tempat-tempat kan. Okay, dan untuk makluman waktu kita melihat tadi memang hiruk pikuk kat sini. Tapi sekarang kita nak belajar jenis bolanya. Betul, kita nak jenis pergi bola. Bowling, kita tengok okey ni sedap. Ya, betul. Rupanya dia ada first ball, ada spare ball. Okey. Coach. Macam mana nak mulakan ni? Nak berkongsi berkenaan dengan first ball dengan spare ball. Saya bagi terms lah. First ball sebenarnya terms yang betulnya bola reaktif. Okey. Mana satu antara bola reaktif? Okey, tunjukkan. Boleh tunjuk mana lagi bola reaktif? Okey. Betul. Ini ini antara bola reaktif. Okey. So perbezaan bola reaktif kiranya dia boleh hook. So kalau yang mengenali bowling, kita ada gaya spinner, kita ada straight ball dan kita ada hook. Kiranya bola melencong lah. Okey, bola melencong. So bola reaktif dia menolong bola tu untuk melencong. Baik, ready. Okey, baik. Dan nak tahu juga yang memang tak spare. Kalau tak strike. Kalau tak strike. Dia kena bola spare. Betul. Apa beza dia? So bola spare diperbuat daripada sekarang plastik. Masing-masing plastik. Tunjukkan bola spare. Okey, letak bola spare. Bola yang lain. Kita tengok sama je semua. Kita rasa sama je. Kita rasa tak masuk longkang pada mereka lain. Betul. Okey, so ini pula bola plastik. Dia punya material ni sama seperti bola yang ada dekat bowling center yang customer luar pergi ambil. Itu bola plastik. Itu bola semua plastik. Kita tu main bola spare lah. Ya, betul. Okey, saya nak tanya itulah tadi yang dekat pusat bowling tu apa yang punya. Baik, baik. Okey. Jadi yang ada kat situ patutlah kita kurang berjaya Salah bola. Salah sebab. Salah satu sebab. Okey, tapi maknanya kalau nak puas hati kena beli bola sendiri. Betul. Okey, dari segi pemilihan ada yang 10, ada yang 11, kan? Ada 9 pun ada. Adakah mengikut kepada ketahanan mereka ataupun ikut berat ke ataupun macam ikut berat? Mengikut kekuatan mereka. Kekuatan mereka. Yeah. Actually ramai yang salah faham dia ingat saya berat saya sekian-sekian, tinggi saya sekian-sekian. Berat berapa bola saya patutnya? So dia tak macam tu. Dia depends on your strength. Okey, baik. Jadi saya 9, 10, 11 tu maknanya okey boleh Betul. Dan selain itu kita juga ada keperluan lain macam dia pakai ni. Ini panggil apa? Letak bola dulu. Okey, tunjuk dekat lengan tangan tu. Bagi bagi mic dekat Dafi. Ini apa? Nak bercakap. Guide. Dia untuk apa? Sebab kita nak mengelakkan tangan daripada patah ke bawah. Dan selain daripada itu ada juga kelengkapan lain. Fakri tunjuk kasut. Kasut tunjuk. Kasut ni pun peranan penting. Baguslah dia orang ni. Coach cakap je dia terus buat. Okey, ni jenis-jenis kasut yang perlu ada ni. Apa ni Fakri? Kasut apa tu? Kasut bowling. Okey. Apa beza dia? Cuba bagi tahu. Okey, ceritalah. Kasut bowling ni macam mana berbeza dengan kasut biasa? Biasa pun tu macam bola bowling dia lah. Mana yang boleh slide? Macam tengok bawah tapak dia lain tau. Ya, betul. Cuba boleh bagi tak? Boleh tahu. Boleh terangkan. Selalunya tak payah. Untuk untuk bermain bowling sebab kita perlu sliding. So sebelah tapak ni dia tapak yang licin. Dia untuk memudahkan kita slide. Dan ini sebelah ni getah untuk break. Coach Dragon, maknanya kalau di pusat bowling tu, kalau tadi kita pakai bola spare yang plastik, maknanya kasut tu ialah yang kita guna yang pakai? Perbezaannya sebab kalau kita dah serius nak main bowling, we have to, kita kena beli kasut sendiri. Sebab kasut yang disediakan situ, dia 12 slide. Sebab dia ada yang tangan kanan, ada yang kidal. Betul. So, dia orang tak boleh nak. So, dia bagi dua-dua slide. Maksudnya kalau tempah sendiri, dia dia pada kita lah. Sebab itulah kita slide sekali, Ridwan. Kita slide. Ya, betul. Kita slide. Termasuk bola tu slide. Sekali harum. Okey, menarik untuk kita tahu tentang ini semua. Dan anda boleh mula selama 5 tahun sebenarnya. Ya, betul. Dan memerlukan disiplin yang tinggi. Tapi seperti mana yang Coach juga sebut, mana mereka ini automatik.
Disiplin. Okey, awak nak cakap apa? Berapa lama dah main bowling? 7 tahun. Ayah, awak bermula daripada 7 tahun. Bermula daripada 7 tahun. So, awak sekarang umur berapa? 7 tahun. So, dia baru main beberapa bulan. Semalam menang tak? Semalam? Tak menang. Siapa menang semalam? Tak habis lagi. Belum habis lagi. Dia nak cakap hari itu, dia ada lawan dengan selebriti-selebriti. Okey, cuba bagi tahu. Lawan dengan siapa? Siapa nak bercakap? Lawan dengan siapa? Bagi Maish. Team Era. Seronok, Okey, nak bercakap. Okey, kita lawan siapa? Dengan Team Era. Okey, kita menang ke kalah? Menang. Ni? Sambil-sambil tu boleh. Kau nak joget? Okey, nak joget. Okey. Dah, aku pegang ni. Kau kena buat. Boleh. Center tu biar dia orang buat live kat sini. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Ada audio eh? Okey, sila. Kalau tengok anak-anak umur 8 tahun, kalau dia aktif begini adalah good sign untuk anak-anak. Aktif sebegini. Aktif, positif. Kau macam mana melatih kanak-kanak seawal ini sehinggalah mereka remaja? Pasti momen-momen ini dirindui bila mereka besar. Saya nampak Coach Dragon adalah orang yang sangat sabar. Dia tahu handle macam, okay, siapa nak jawab dulu, siapa nak cakap dulu. Dah nampak siapa yang boleh pergi jauh. So, kurang-kurangnya 2-3 tahun lagi boleh mewakili Malaysia. Dia kalau national athlete usually dia orang kena daripada umur 15-16 sebab perjalanan mereka jauh lagi. Gila, 15 nanti dah bersedia untuk national athlete. Betul. Baik. Apa pun masing-masing tengah tengok dekat skrin tu aksi masing-masing. Selamat maju jaya. All the best. Good luck untuk semua, okey. Lepas ni teruskan lagi main bowling. Terima kasih Coach Dragon. Yang tak dilupakan juga Encik Ahmad Aidil juga jurulatih yang tidak bersama kita hari ini. Tak dapat hadir sebab tournament. Dan semua lepas ni akan balik Penang kembali. Esok. Okey, terima kasih kepada anda semua dan kita nak tengok apa yang menarik dalam Sabah Pagi Malaysia esok. Jom kita saksikan. Masih meriah. Selamat pagi Malaysia pada hari ini. Walaupun kita sudah pun berada di minit-minit yang terakhir. Okey, awak kena tengok kamera yang atas tu. Bye. Okey, nak cakap apa untuk Sabah Pagi Malaysia? Nak cakap apa? 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda semua yang menonton seawal jam 8 pagi tadi. Banyaknya telah pun kami kongsikan kepada anda. Seperti biasa, saya kabarkan kepada anda apa yang baik, ambil, amalkan dalam kehidupan anda. Dan juga terima kasih kepada adik-adik. Terima kasih kerana memeriahkan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Betul. Meriah-meriah hari ini. Seronok kita ada hiburan dan sebagainya. Terima kasih kepada anda dan insyaAllah kita jumpa lagi untuk lain siaran dalam Seawal Jam Malaysia pastinya. Kita jumpa lagi. Terima kasih Coach Dragon. Terima kasih anak semua. Bye semua. Assalamualaikum. Jangan tadi. Okey, buat sekali lagi.